mulai, Dok? Udah boleh. Nah. Baik, biar Ya. saya buka ya, Dok, ya. Ya, oke. Okay. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sehat untuk kita. Yang terhormat Dr. Zulham, M.Biomed, PhD, yang akan menjadi narasumber pada kuliah tamu pada pagi hari ini. Kemudian PPDS yang kami sayangi. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu secara virtual untuk mengikuti kuliah tamu dengan topik histologi dasar. Barangkali sebelum kita memulai kuliah tamu kita ini, ada baiknya kita berdoa sejenak untuk mendapatkan keberkahan untuk acara ini. Kepada Dr. Sayed, barangkali boleh memimpin doa pagi hari ini. Baik, terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah bersama-sama kita berdoa sejenak kepada Tuhan Yang Maha Kuasa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkan saya untuk berdoa menurut ajaran agama Islam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa taqashuna wa ta'budana wa tamim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabba zidni ilman warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Sayed, mohon maaf nih Dr. Zulham, barangkali supervisor yang lain berhalangan hadir pada acara ini. Untuk itu barangkali kami persilakan langsung saja Dr. Zulham untuk menyampaikan kuliah tamunya. Ya. Terima kasih dokter. Baik ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita bertemu. Terima kasih Dr. Cacat yang sudah memfasilitasi ya kegiatan hari ini. Dalam hormat saya juga dalam berkenalan untuk PPDS yang lain. Jadi hari ini kita mungkin baru kenal, mungkin beberapa sudah ketemu saya di kantor WD1 tapi nggak tahu siapa saya gitu ya. Nah, jadi sebenarnya dari dulu sebelum saya berangkat ke untuk PhD di luar itu kita pernah memberikan pengayaan untuk mahasiswa PPDS ya untuk kuliah histologinya sama basic-basic teknik di histologi mulai dari histoteknik pembuatan sediaan pewarnaan imunohistokimia cell block ya atau cell block juga kita sampai ajarin. Nah tempat kali ini mungkin setelah saya kembali dari luar kita mulai kembalilah untuk gagas itu. Kemudian terkait dengan pertemuan hari ini akan ada dua sesi untuk kuliah dan kemudian nanti kita bisa buat satu sesi interaktif ya. Jadi nanti saya akan berikan semacam sesi tanya jawab diskusi begitu ya untuk topik epitel dan jaringan ikat ya. Oke. Sebelum kita mulai ini saya sudah dipesan oleh Dr. Caca untuk supaya ada pretest ya. Jadi seperti dalam rundown acaranya saya akan membuat pretest dulu. Pretest ini untuk menguji ini aja
menguji keingintahuan pribadi, jadi bukan untuk menilai kemampuan atau apapun ya, jadi bisa dikerjakan. Saya rasa waktu soalnya ada 10, jadi nggak usah apa berkali, mungkin kita beri waktu 5 menit aja lah sekadar untuk merefresh, dan jadi saya pun tahu juga nanti untuk pertemuan kedua apakah itu metode bagaimana yang bisa kita buat untuk lebih memperbaiki. Oke, saya sudah kirim linknya, silakan ya. Oke, saya tunggu 5 menit aja lah gitu untuk menjawab. Dr. Zulham, mohon maaf, soalnya belum ya dok? Ada di chat box. Oh di chat, ya oke baik, terima kasih. Ada di chat box, silakan di chat box.
Assalamualaikum, Julham. Waalaikumsalam. Belum mulai ya? Lagi kuis, sedang oh, kuis. Oke. Kita kan santai aja ini kan. Ada yang nampak ini serius sekali kan? Link kuisnya mana? Ada di chat box, ntar ya dikirim ulang ya. Iya. Waktunya 5 menit aja sebetulnya. Oke. Cuma untuk ini aja pemanasan. Pengantar aja. Oke ya, saya rasa udah cukup, udah boleh di submit. Dibaca. Ya udahlah. Tinggal berapa menit lagi, Dok? Udah habis. Gak sempat, masih buat nama. Gak apa-apa. Kita cek aja ya satu-satu ya, pada para peserta yang lainnya. Saya akan beritahu jawabannya. Ya, oke. Terlalu. Nomor satu itu jenis epitelnya adalah stratified squamous, non-keratinized epithelium. Jadi optionnya yang kedua. Kemudian simple squamous epithelium untuk soal nomor dua. Nomor tiga, simple columnar soal nomor dua ya. Jenis epitelnya nomor dua simple columnar. Nomor tiga simple squamous epithelium. Jenisnya itu fungsinya melapisi lumen. Jawabannya jenis epitel untuk nomor empat adalah simple cuboidal epithelium. Nomor lima, jenis epitelnya adalah pseudo-stratified columnar ciliated epithelium. Nomor 6 itu adalah simple cuboidal epithelium. Ya, kemudian nomor 7 transitional epithelium jenis epitelnya. Nomor 8 itu adalah stratified columnar epithelium. Nomor 9, apakah yang mungkin menjadi ciri dari jaringan epitel adalah melapisi lumen. Kemudian nomor 10 itu adalah jenis epitelnya simple squamous epithelium. Siapa yang dapat banyak jawabannya benar? Boleh raise hand. Aduh, gak ada raise hand ini, gimana? Iya, coba beri tanggapan. Ayo. Ada kesulitan menjawab? Ah ya, silakan. Ada kesulitan menjawab enggak? Betul 8, dokter. Betul 8. Oh, mantap lah ya. Oke. Teruskan ya. Ya, dokter. Oke. Sekarang kita akan mulai materi intinya untuk bicara tentang epitelium. Ya, saya izin untuk membagi share screen. Ya. Oke, jadi sebenarnya tentang histologi ini sudah lama, sudah selesai. Bagi saya sendiri telah adanya telah adanya elektron mikroskop ya di tahun 1970. Penemuan terakhir itu adalah sel itu di tahun 1970, maka histologi hampir-hampir sudah selesai ceritanya. Nah, jadi yang berkembang kemudian adalah sel biologinya, biologi selnya. Hari ini kita akan sharing untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, yaitu saya diminta untuk agar semua peserta pada hari ini bisa mengidentifikasi jenis epitelium dan jaringan ikat sesuai dengan klasifikasinya. Jadi aspek yang motoriknya ya lebih utama, kemudian peran fisiologis dan patologis dasar dari jaringan epitel. Nah, ke sub pokok bahasannya hari ini saya akan mulai dengan basic cells biology seperti organel, ukuran sel dan morfologinya, kemudian pewarnaan, nanti di epitelial tissue, karakternya, klasifikasi, sel polaritas, sel junction, kemudian epitelium dan plasma, nanti di connective tissue ada tentang komponen connective tissue, mengidentifikasi connective tissue, di HE section, ya, di irisan hematoxylin dan eosin, dan klasifikasinya. Saya mau ingatkan dulu bahwa kalau misalnya ada sesuatu yang tidak dimengerti, silakan saya di sela ya,
di boleh raise hand atau apa gitulah. Jadi salah. Jadi saya mau bertanya di sini gitu ya, boleh ya? Jadi kelas kita interaktif, saya nggak akan membatasi epitel untuk 1 jam, konektivitas 1 jam gitu. Jadi kita bisa lebih panjang dari itu. Ya. Jadi ya, nomor satu sebenarnya mengenai saya tidak tahu sebenarnya ini agak sulitan bagi saya karena tidak tahu basicnya peserta kita hari ini. Jadi saya ingin memahamkan dulu bahwa konsep dari sel itu penting diketahui dari awal. Bahwa sel itu ada yang normal, kemudian ada yang mengalami sesuatu hingga menjadi abnormal. Nah, paling dasar misalnya bahwa sel itu memang merupakan satu kompartemen gitu ya. Jadi ada kompartemen yang membatasinya. Terbentuklah nanti organel-organel atau organ kecil istilahnya, di mana nanti ada komponen organel nukleus, kemudian ada bagian yang kita sebut sitoplasma, dan di dalamnya nanti ada organel-organel yang lain. Apakah mitokondria, sentriol, kemudian ada rap endoplasma retikulum, ada ribosom atau semut endoplasma retikulum, ada Golgi apparatus, kemudian ada vesikel, ya, ada granul, begitu. Nah, ini semua nanti penampilannya seperti di sebelah kanan, gitu ya. Tapi nanti karena dia mengalami maturasi atau diferensiasi, penampilannya berbeda-beda. Itu harus dipahami ya. Jadi nanti ada yang menjadi epitel. Epitel itu pun nanti ketika kita bicara di dalam populasinya, ada banyak sekali jenis-jenis selnya. Jadi epitel itu seperti mungkin satu kelas saja gitu. Kemudian di dalamnya ada orang-orang gitu. Ada yang tadi kuisnya dapat nilai 8, ada kuisnya yang dapat rendah mungkin, ada yang benar semua, jadi seperti itu. Ada yang mungkin suka makan nasi goreng, mungkin ada yang sukanya makan Indomie, jadi itu berbeda-beda nanti. Itu tergantung itu. Nah, itu adalah derajat maturasinya atau diferensiasinya. Jadi kita tidak bisa berharap misalnya bahwa letak mitokondria itu akan sama di seluruh sel atau jumlah mitokondria per selnya itu akan sama. Atau bagaimana Golgi apparatusnya berkembang baik di semua sel itu sama baiknya, itu tidak. Jadi ada perbedaan-perbedaan. Misalnya sel plasma itu akan mempunyai banyak ribosom dan raf endoplasmic reticulum atau Golgi apparatus dibanding misalnya dengan yang natural killer limfosit misalnya, ya. Oke, ini saya baru menampilkan di sebelah kanan adalah jenis-jenis epitel saja. Ya, jadi kita bisa melihat walaupun nanti gambaran umumnya seperti di sebelah kiri, ternyata ukuran sel itu berbeda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang letak nukleusnya di tengah-tengah, ada yang letak nukleusnya nanti di pinggir atau kita sebut eksentrik. Ya, kalau di tengah namanya sentrik, jadi kalau dia di sebelah tepi jadi eksentrik. Nah, itu jadi berbeda-beda. Nah, kemudian ukurannya berbeda-beda, nanti ada polaritas juga. Jadi misalnya kalau untuk tujuan-tujuan tertentu, misalnya untuk fungsi ekskresi, dia bisa menghasilkan granul yang cukup banyak di bagian sebelah sini. Untuk bagian yang endokrin, dia letak granulnya diperbanyak di sebelah sini. Untuk mungkin perlu absorpsi, dia akan perbanyak mitokondria di sebelah sini, ya. Untuk melawan gradien konsentrasi, dia mungkin akan bisa meletakkan mitokondria di sebelah sini lebih banyak, ya. Memang yang secara umum akan ada raf endoplasmik retikulum yang berada di sekitar dari nukleus, ya. Karena supaya perjalanan dari proses transkripsi DNA menjadi mRNA kemudian bisa ditranslasi di ribosom itu akan berada di sekitar dari nukleus. Nah, kemudian ada kekhususan-kekhususan lain yang menjadi perbedaan, misalnya ada silia, ya. Kemudian kalau di jaringan saraf di sel-sel saraf atau neuron, maka akan membentuk dendrit atau akson,
pesannya ya. Itu take home message-nya ya. Jadi walaupun diberi gambaran sama, sebenarnya ada maturasi, ada mengakibatkan perubahan-perubahan yang sesuai dengan derajat diferensiasinya. Kemudian saya ingin meluaskan sedikit bahwa secara umum memang pewarnaan untuk rutin itu digunakan pewarnaan hematoxylin dan eosin yang memberi gradasi pada warna purple atau ungu, kemudian warna yang pink gitu ya pada sitoplasma, ya warna pink pada sitoplasmanya dan purple pada atau blue black begitu ya, biru hitam begitu pada nukleusnya. Nah ini akan memberi gambaran umum dari satu sediaan. Walaupun nanti ada perbedaan-perbedaan dalam derajat atau gradasi warnanya. Kita bisa melihat misalnya di epitel ini, sitoplasmanya cukup strong, cukup kuat eosinofiliknya. Ya. Jadi kalau dia hematoxylin, akan berikatan dengan komponen yang ada asamnya. Ya, jadi DNA karena ada asamnya, dia akan berikatan dengan yang hematoxylin. Yang lain-lain akan berikatan dengan eosin. Ya. Nah, ini pun nanti gradasinya berbeda-beda. Ya. Jadi kalau di sini strong, yang di sebelah sini kurang. Nanti ada yang lebih strong lagi tempat lain. Ya. Itu hematoxylin dan eosin. Jadi untuk general structure ini cukup bagus. Ya, karena tadi bisa mewarnai komponen sitoplasma, bisa mewarnai komponen nukleus, sehingga kita bisa melihat detail di dalamnya. Pola seperti ini ya, misalnya ini terwarnai hematoxylin sebagai counter staining, kita bisa melihat ada pola eukromatin ya dengan pola heterokromatin gitu ya. Pinggir nukleus yang halus misalnya itu kita bisa lihat. Nah, jadi ini cukup bagus. Nah, untuk yang lain-lain, misalnya ada pewarnaan yang lebih khusus, kita sebut sebagai special stain, ya, misalnya seperti periodic acid skiff, yang bisa mewarnai bagian bawah dari satu epitel. Ya. Kita sebut sebagai basement membrane-nya. Ya. Jadi kita bisa melihat bahwa ada polaritas di epitel nanti menggunakan pemahaman dari periodic acid skiff staining. Nanti ada pewarnaan yang lain, misalnya seperti reticular atau silver impregnation, sampai pewarnaan yang elektron mikroskopi ya. Oke. Halo, masih bisa mendengar suara saya? Masih, dokter. Oke, ya. Jelas. Ya. Ya. Ya, kita lanjut bahwa tubuh manusia itu terdiri dari 4 jaringan dasar, ada epitelium, kemudian ada connective tissue, ada muscle tissue, ada jaringan otot, dan ada jaringan saraf. Ya. Nah, jadi ini ciri khas yang paling utama sebenarnya. Harus dipahami dulu pertama tentang bahwa epitelial tissue itu adalah agregasi dari sel-sel yang punya banyak bidang gitu ya, dan ini punya peran penting pada fungsi utama adalah melapisi permukaan ya atau melapisi lumen ya. Kemudian connective tissue itu punya ciri khas dalam menghasilkan serabut sehingga ada banyak extracellular materialnya. Ya, nanti bisa dibahas lagi apakah jenis-jenis intercellular materialnya. Kemudian jaringan otot pada kemampuan kontraksinya atau bisa memendek. Ya. Kemudian jaringan saraf itu didasarkan pada kemampuan menerima, menghasilkan, ya. Kemudian meneruskan impuls dari saraf tadi ya, apa bisa sebagai perubahan gradien konsentrasi dalam mineral ya, atau elektrik ya.
Bagaimana kita bisa mengidentifikasi jaringan dalam satu slide? Ini sediaan adalah sediaan hematosilin dan eosin. Di sebelah kiri mungkin untuk orang yang awam akan sering melihatnya sebagai kumpulan dari warna biru dan warna pink saja, ya. Tapi harapannya untuk mahasiswa di kami di Fakultas Kedokteran S1 itu sudah mulai bisa melihat misalnya bahwa di sini ada gradasi warna yang bisa kita lihat. Misalnya, oh kalau epitel bisa kita ketahui karena dia fungsinya melapis, maka dia berada di paling luar, begitu ya. Kemudian ada jaringan ikat, ya, yang warnanya kurang begitu kuat dalam eosinnya. Dan kemudian ada jaringan otot yang lebih kuat daripada warna serabut kolagen dalam jaringan ikat. Ini adalah otot, ini adalah otot, dan ini adalah epitel. Di antaranya, gradasi pink ini kita gunakan sebagai pengenal untuk jaringan ikat. Ya, kita lihat juga walaupun dia sudah menjadi kelenjar atau glands gitu, di sitoplasmanya masih tetap berwarna eosinofilik yang kuat seperti sama seperti di sebelah sini. Ya, ini saya tekankan di sini ya supaya nanti tidak kesulitan dalam mengidentifikasi jenis jaringannya dulu. Ya, ini adalah epitel, ini adalah otot, dan ini adalah otot. Ya, ini epitel. Ya, kita bisa melihat dari sitoplasmanya yang eosinofilik kuat. Ya, sama di sebelah kanan kita bisa melihat. Ya, ini adalah epitel dengan sitoplasma yang strong. Kemudian ini adalah otot. Dan di antaranya ini adalah jaringan ikat. Ya, ini jaringan ikat. Dan ini kita bisa melihat ini adalah saraf. Bagaimana kita tahu saraf? Nah, pada dasarnya nanti dengan mengenali bentuk dendrit atau akson ya. Tapi dalam hal yang lain, misalnya kita bisa kenali dari vesikular nuklei atau nukleusnya yang agak pucat ya. Dari sini paham semua? Paham dong. Paham ya, oke. Okay. Ya, tadi sudah saya sampaikan tentang epitel, bahwa epitel itu fungsi dasarnya melapisi permukaan tubuh, ya, kecuali yang ada di cartilage itu tidak ada epitelnya. Itu di sana ada kondrosit, enamel atau email gigi, kemudian permukaan anterior dari iris itu tidak ada epitelnya. Nah, kemudian epitel bisa membentuk kelenjar sekretori, ya. Jadi pertumbuhannya ke dalam ke arah connective tissue akan membentuk secretory glands, kelenjar. Nah, inilah nanti menjadi kelenjar ludah atau menjadi liver, ya. Kemudian fungsi dasarnya bisa berupa proteksi seperti di kulit, absorpsi, ya, di usus atau juga di proximal atau distal convoluted tubule di ginjal. Fungsi transport material kayak seperti cilia itu, kemudian fungsi sekresi ya di kelenjar, fungsi ekskresi di tubulus ginjal, fungsi gas exchange di alveolus paru, kemudian sliding di antara permukaannya, jadi ya, ini misalnya di mesotel di perut lah begitu. Nah, epitel ini nanti dia dijangkarkan, diikatkan ke basal lamina. Ya, walaupun nanti ada beberapa yang lebih tebal, kita sebut sebagai basement membrane. Ya. Ya, jadi ini lebih tebal. Kita lihat klasifikasinya. Dasar klasifikasinya sebenarnya seperti ini. Pertama, kita harus melihat berapa lapisan sel di antara basal lamina ya dengan permukaan tadi karena kan fungsi dasarnya adalah melapisi ya. Jadi antara basal lamina ada berapa lapisnya dan kemudian melihat morfologi dari sel epitelnya ya kalau satu lapis kita sebut sebagai simple epithelium kalau dia lebih dari satu lapis kita sebut stratified. Ya, stratified epitelium.
Nah, morfologi dari selnya bisa squamous, bisa kuboidal atau kolumner. Tapi dia harus terletak tegak lurus, perpendicular. Ya, nggak boleh serong, nggak boleh miring. Ya. Nah, itu yang nanti baru nampak misalnya selapis atau berlapis. Ya. Karena kalau serong nanti bisa nampak seperti berlapis-lapis. Oke, kemudian ada yang lain juga klasifikasinya, jadi ada pseudo stratified dan transisional. Nah, jadi kita akan punya simple squamous epithelium, ada simple cuboidal epithelium, ada simple columnar epithelium. Ya, ini untuk klasifikasi. Kemudian ada stratified squamous non-keratinous epithelium, stratified squamous keratinous epithelium, stratified cuboidal, stratified columnar, kemudian pseudo stratified columnar ciliated epithelium dan transitional epithelium. Jadi ada itu, ada 3 5 6 7 8 9. Minimal segitu. Ya. Ada 9 jenis epitel di jaringan epitel. Walaupun nanti ada juga yang menambah-nambahi, misalnya reticulated epithelium, misalnya pada tonsil, atau germinal epithelium pada tubulus seminiferus dan ovarium misalnya, ya. Itu tambahan-tambahan lain, ya. Yang istilahnya belum bisa dihapus begitu. Mari kita lihat simple squamous epithelium. Ya, gambarnya sudah diperbesar ya. Kalau lihat mikroskop tentu nanti jadi lebih sukar karena gambarnya lebih kecil. Kita lihat misalnya simple squamous epithelium. Ini walaupun kita tidak bisa melihat dengan pewarnaan pas adanya basal lamina, kita harus yakin dulu ada memang basal lamina. Jadi antara rear surface-nya permukaannya dengan basa lamina di sini cuma ada satu lapis. Ya, jadi simple. Yang kedua, bentuk selnya adalah pipih. Bentuk sel ini kita tidak bisa tahu. Karena kita tidak mampu untuk menentukan batas sel dengan menggunakan fosfolipid bilayer itu, ya. Jadi yang bisa kita kenali adalah dengan mengenali nukleusnya. Kalau nukleusnya pipih, maka dia menjadi squamous. Squamous ini maknanya seperti sisik, ya. Kalau zaman dulu, kali tahun 50-an, itu masih disebut sebagai pavement epithelium malah, bukan simple squamous epithelium. Jadi seperti paving block begitu dia bentuknya, ya. Nah, jadi kalau sekarang sebutannya simple squamous epithelium, ya, karena sudah berubah lah begitu. Nah, jadi ada selapis, ada nukleus yang bentuknya pipih, ya. Saya sering menganalogikan dengan seperti telur ceplok begitu. Kalau dipotong dari samping tegak lurus, ya, kan mirip ini, ya, telur ceplok. Ya. Oke. Kita bisa lihat juga misalnya di nanti kalau lebih kecil-kecil lagi kayak di mikroskop itu mungkin akan seperti ini gambarannya. Jadi kita cuma nampak nukleusnya saja. Oh, letaknya ini free surface. Free surface itu permukaan yang bebas, itu bisa kita ketahui dari warna cahaya lampu. Ya, ini kan cahaya lampu. Ini kosong sebenarnya kan, ini rongga. Ini rongga gitu ya. Jadi cahaya lampunya kayak kalau dia agak kuning-kuning ya kayak begini gitu ya. Kita hanya bisa lihat oh ini purple, bentuknya pipih, ada free surface. Di bawahnya nggak ada lagi, ini pasti udah ada basa laminanya gitu ya. Oh ini simple squamous epithelium. Nanti harap bedakan nama sel dengan jenis epitel. Ya, jadi kalau dia tanya jenis epitel jawabannya simple squamous epithelium. Kalau ditanya nama sel, dia bisa berubah macam-macam. Seperti ini, misalnya kayak di perut, ya jadi mesotelium. Itu adalah nama dari sel. Kalau dia di
pembuluh darah kita bisa kenali adanya eritrosit di sini, maka namanya menjadi endotel, gitu ya. Kalau dia nanti di paru-paru, walaupun dia seperti ini, kan kelihatannya pipihnya ya, selapis begitu, kita bisa sebut nanti sebagai pneumocyte tipe 1, itu nama selnya. Ya, jadi harap dibedakan. Kalau di sini, ini nanti bisa beda lagi namanya sel podosit namanya, walaupun kalau secara epitel dia adalah simple squamous epithelium. Ya, ini podosit. Ya, nampak pipih selapis, dia podosit. Nah, kalau yang ini di dalam-dalam ini kan kelihatan rongga-rongga juga kan? Ini ya namanya endotel, yang ini podosit, yang ini namanya endotel, tapi sama. Simple squamous epithel dari sisi klasifikasi. Paham ya? Selanjutnya ke simple cuboidal epithelium. Simple cuboidal epithelium ini sering kita jumpai pada tiroid atau di tubulus di ginjal, gitu ya. Jadi bisa kita kenali dari selapisnya. Ya, dari sini basa lamina ada, kemudian ada selapis, ada nukleus yang berbentuk bulat. Ya, ini bulat, bulat, bulat. Nanti harap bedakan dengan yang oval ya. Ini yang oval. Ya. Nah, letak dari nukleusnya ada di tengah-tengah. Di tengah-tengah sel, sentrik begitu. Ya. Sentrik. Yang ini pun juga begitu, dia di tengah-tengah dari sel. Dan ada selapis. Ya. Tadi kriterianya acuannya adalah basal lamina, ya, bukan tetangga-tetangganya ya. Jadi kalau di sini dibayangkan di sini ada satu basal lamina, maka kemarin ada satu lapis, gitu, ya. Ini simple cuboidal epithelium. Kalau simple columnar epithelium, nukleusnya berbentuk oval, ya, seperti ini, oval. Kemudian letaknya di sepertiga bawah basal. Acuannya tadi basal lamina. Ya, yang kalau ini sudah masuk ke dalam connective tissue ya. Ini connective tissue. Saya singgung sedikit-sedikit nanti supaya pas waktu di connective tissue sudah ada nyangkut-nyangkut lah. Gitu ya. Jadi letaknya di sepertiga basal, nukleusnya, kemudian oval, dan dia ada selapis saja. Ada satu-satu lain yang ini. Oh ini mestinya udah jadi stratified columnar begitu ya. Enggak, ini adalah limfosit yang masuk ya kemari. Jadi dia berada di antara sel-sel dari sel columnar ini ya. Dia bukan bagian dari sel epitel, dia bagian dari sel jaringan ikat. Gitu ya. Jadi bentuknya oval, ada sepertiga basal. Kemudian kita lihat yang mulai berlapis. Kalau kita lihat ini berlapis, ini ada di kulit ya, di kulit tipis. Ini kulit yang tebal. Jadi kalau berlapis maka sel-selnya jadi banyak. Kita bisa lihat ini nukleusnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Nah, ini di atasnya sudah tidak ada nukleusnya lagi. Dari sini aja sudah ada 17 lapis. Maka berlapis. Ya, sel 2 sudah dapat 2 lapisnya sudah dianggap sebagai berlapis ya. Nah, kita harus lihat untuk klasifikasinya, lihat yang pada permukaannya. Maka yang permukaan ini kita lihat aja bentuk nukleusnya sudah pipih. Maka kita sebut stratified karena tadi sudah ada lebih dari 17 lapis. Squamous karena yang permukaannya adalah pipih. Kemudian ada khusus yang lain yaitu lapisan keratin, maka kita sebut squamous keratinous epithelium. Ya. Di sebelah sini tetap ada basal lamina. Ya, tetap ada basal lamina. Kok penting kali basal lamina? Nanti kita ceritain. Nah, keratin pun nanti berbeda-beda ketebalannya, kalau kulit tipis saja keratinnya.
Kalau kulit tebal seperti telapak tangan, telapak kaki, keratinnya jadi sangat tebal seperti ini. Ya. Semakin banyak ketebalan itu mempunyai kemampuan terhadap friction. Jadi kalau kita bisa bayangkan, karena fungsinya tadi melapisi, kalau pada telapak tangan, kalau kita gosok-gosok, dia tidak akan lepas. Beda misalnya kalau kita gosok-gosok hidung misalnya. Ya, karena epitel di hidung itu banyak yang selapis, kalau kita gosok mungkin 5 kali aja, epitelnya sudah lepas, maka yang keluar adalah darah. Ya, beda ya, kalau tangan digosok-gosok banyak kali, nggak apa-apa, nggak keluar darah. Tapi kalau hidung kita gosok-gosok karena epitelnya adalah selapis, terutama kayak di kongka, maka akan keluar darah. Itu jadi perbedaan dari yang selapis dan yang berlapis. Kita lanjut pada stratifat squamous non-keratinous epithelium. Tidak ada keratinnya. Di sini kita bisa lihat lebih banyak lagi sel-selnya. Ya. Mungkin kita bisa hitung sampai 20. Dan paling permukaan sudah terjadi nukleus yang pipih gitu ya, nukleusnya pipih tapi tidak ada keratin di sini ya. Nah, ini masih ada basa lamina ya, ada basa lamina di sini tapi tidak bisa divisualisasi karena ini adalah pewarnaan hematoxylin dan eosin. Beda kalau kita menggunakan pewarnaan pas periodic acid skin ya. Ini bisa kita temukan misalnya di esophagus, di vagina, ini adalah seperti ini epitelium. Ya. Nanti ada kusen-kusen lain misalnya kayak di vagina ada banyak granul-granulnya di sitoplasmanya. Kemudian ada stratified cuboidal epithelium. Nah, ini hanya 2 lapis saja. Jadi bagian atasnya ini selalu kuboidal ya, bagian bawahnya terserah mau dia bulat mau dia pipih, tapi yang di atas haruslah bulat nukleusnya. Nah, ini ada di bagian sekretori dari kelenjar keringat, biasanya agak ke dalam dari kulit. Kita lihat nanti ada bagian sekretori pabriknya dari kelenjar keringat, nanti ada bagian duktusnya. Tuh, ya bisa ya. Kemudian pseudostratified columnar ciliated epithelium. Ya. Ini sebenarnya mudah. Dia sebenarnya cuma 1 lapis selnya. Jadi kita bisa melihat nampaknya seperti berlapis begitu. Kalau sini kan nampak 1, 2, 3 nampak berlapis. Tapi sebenarnya sel-sel itu berdiri di atas basement membrane. Nah, ini basement membrane namanya, lebih tebal daripada basal lamina, jadi bisa dilihat di mikroskop cahaya. Ya, berdiri di atas basement membrane, kemudian ada sel yang tidak dapat mencapai permukaan. Ya, tidak dapat mencapai permukaan. Ada yang dapat mencapai permukaan, ini seperti ini, tentu dapat mencapai permukaan. Ciri khasnya yang tadi, selain basement membrane-nya yang tebal, keberadaan silia ya, atau rambut getar. Keberadaan silia inilah ciri dari pseudostratified. Orang sering terkecoh karena melihat berlapisnya nuklei di sini. Padahal ini adalah selapis. Ciri pengenalannya adalah basement membrane dan silia yang ada. Ya. Jadi kalau ada silia, itu pasti pseudostratified columnar ciliated epithelium. Ya. Cilianya ini berbeda-beda nanti berdasarkan fisiologinya. Ada yang bisa bergerak, kita sebut sebagai kinosilia seperti di trakea, yang penting untuk menghilangkan debris, debu, misalnya untuk proses ekspektorasi. Nah, atau yang tak bergerak, seperti di epididymis misalnya. Ya, ini silianya lebih panjang, tapi tidak punya kemampuan gerak, dan kita sebut sebagai stereosilia. Kita lanjut lagi ke transitional epithelium. Jadi transitional epithelium, epithelium-nya itu juga berlapis banyak.
ya, berlapis banyak. Kemudian ciri khasnya ada di, tidak di semua tempat, tapi di beberapa itu bisa kelihatan nanti sel yang sitoplasma bagian apikalnya berbentuk dome shape, berbentuk kubah, gitu ya. Ini gambar 1, 2, 3, 4 gitu ya. Tapi mungkin di tempat lain nggak ada itu. Nah, kita bisa juga nanti melihat dengan mengamati adanya satu sel dengan dua nukleus misalnya. Ya, satu sel dengan dua nukleus. Itu ciri khas lainnya. Kemudian ada perinuklear halo di sini. Dan jadi di sekitar nukleusnya itu ada warna putih. Ya. Jadi dia sudahlah epitel, di sekitar nukleusnya ada warna putih. Ini ada warna putih. Ini bisa dilihat juga di sini ada warna putih ya. Nah. Kalau binukleus seperti ini binukleus. Jadi nukleusnya ada dua di satu sel. Tadi kan kalau di atas normalnya satu sel eukariot itu satu nukleusnya kan gitu biasanya. Walaupun ada yang lain-lain yang normal seperti ini dua. Nanti osteoklas bisa 6 sampai 20 ya. Sitotropoblas sampai tak terhitung. Otot skeletal itu satu sel itu nukleusnya banyak sekali. Ya. Jadi harus dipahami itu. Kemudian transisional epitel ini merujuk kepada kemampuan epitelnya berubah bentuk. Dari yang berlapis begini, ya. Kalau secara klasifikasi ketika dia kosong, misalnya kandung kemih itu, kan jadi rileks dia ya. Jadi rileks dia bentuknya seperti ini. Kita bisa sebut dia misalnya stratified cuboidal epithelium. Ya. Tapi ketika dia berisi, maka dia akan jadi tipis sekali, menyisakan dua atau tiga lapis sel saja dengan bagian permukaannya membentuk sel yang pipih karena tertekan oleh volume urin. Nah, maka dia menjadi stratified squamous non keratinous epithelium gitu ya. Nah, karena tidak cocok dengan yang lain-lainnya tadi, maka diberi nomenklatur sendiri sebagai transitional epithelium yang epitelnya punya kemampuan berubah bentuknya ketika rileks atau kosong dan ketika berisi. Ya. Oke. Kemudian di bagian epitel kita akan bicara selalu tentang epithelial cell polarity. Ya. Nah, jadi karena sudah ada bagian atas itu free surface-nya, kita jadikan dia sebagai bagian yang apikal. Ya. Kemudian ada bagian samping dan bagian bawah kita sebut sebagai basolateral domain. Ya. Nah, di bagian apikal itu ada cilia untuk trakea, kinosilia, ada stereosilia di epididymis begitu. Nah, jadi fungsi proteksi, fungsi motilitas tadi ya terhadap debu ya. Seperti sapu yang menggerakkan apa ya? Kotoran rumah lah begitu cilia ini. Kemudian fungsi absorpsi pada mikrofili di sel-sel di usus. Kemudian basolateral domain itu fungsi untuk adanya sel-sel adhesi molekul dan junctional kompleks. Jadi supaya dia bisa terikat satu sel dengan sel yang lain, dia perlu ikatan-ikatan molekular, ya, ikatan yang protein begitu. Sehingga satu sel dengan sel lain seolah-olah dijahit gitu ya, ditaut, diikat gitu ya. Nah, itu untuk ke sel yang lain. Tapi untuk ke bagian bawah yang dibentuk oleh jaringan ikat, maka terdapat basal lamina dan basement membrane-nya. Ya, jadi ini bagian yang sebelah atas misalnya. Kalau ini bagian bawah, ya, karena bagian bawah itu adalah basal lamina ya. Bagian bawah adalah basal lamina dan bagian atasnya adalah sebelah sini, free surface-nya. Walaupun nanti kalau dibalik-balik gitu ya. Orientasinya harus bagian bawah adalah basal lamina dan bagian atas adalah permukaan free surface-nya.
Ya, kalau mikrofili seperti ini. Ini sudah diperbesar 400 kali. Jadi kelihatan kalau nanti hasilnya cuma seperti garis saja, kita sebut sebagai brush border namanya. Ya, kalau cilia pembesaran kecil saja seperti 100 itu sudah kelihatan, ya. Stereo cilia lebih banyak, lebih panjang lagi. Ya, kemudian ada cell junction yang mengikat itu, ya. Misalnya apakah dia menjadi zonula obludens, ya. Zonula aderens, ya. Kemudian macula aderens misalnya, atau desmosom atau gap junction misalnya, atau ke hemidesmosom yang ada di bawah-bawah ini. Ini nanti di sini akan membentuk basa lamina. Kalau bagian yang atas ini tentu akan mempengaruhi supaya tidak ada yang lewat dari sebelah sisi ini. Dari sisi lateralnya, ya. Karena nanti kalau ada yang kerusakan di sini sisi lateralnya, maka ini akan mudah lepas gitu. Ya, ya itu nanti tentu ada pengaruh yang seperti limfosit bisa lewat dari sini gitu ya. Tuh. Oke. Nah, basement membrane ini ada dua komponennya, ada basa lamina, ada reticular lamina. Ya, jadi kalau mau kita kenali basement membrane, kita pakai PAS. Periodic acid skip. Nah, kita bisa lihat misalnya kalau ini sediaan ginjal, ya, ini adalah glomerulus, ya, ini tadi. Kemudian ada parietal layer-nya, ya. Nah, jadi kita bisa lihat kalau dengan hematoksilin dan eosin kita nggak bisa tahu mana basa laminanya. Nggak tahu kita basa lamina. Tapi kalau misalnya kita buat PAS, kita bisa lihat misalnya, oh di sebelah sini, oh ini ada basa lamina. Maka permukaan bebasnya ada di sini. Ya. Oh di sini ada basa lamina. Maka bebasnya ada di sini. Begitu juga ini. Di dalam-dalam ini kan ada kapiler juga. Kapiler itu kan ada lumennya. Dan lumen atau rongga itu tetap dilapisi oleh epitel, ya. Epitelnya jenis epitel simple squamous, nama selnya adalah endotel. Oke, saya harap sudah paham ya di sini ya. Nah kemudian epitel itu berkembang, misalnya berkembang dia membentuk kelenjar. Apakah nanti dia mempertahankan hubungannya dengan free surface-nya tadi, kita sebut nanti sebagai exocrine. Kalau dia kemudian kehilangan hubungannya dengan free surface, maka kita sebut sebagai endocrine. Itulah yang nanti akan menghasilkan hormon-hormon. Tetap dia menghasilkan sekret berupa hormon itu, tapi harus dikeluarkan atau disalurkan melalui pembuluh darah. Ya. Jadi dalam prosesnya, misalnya ada epitel, begitu ya. Ini di sini misalnya simple columnar epithelium, begitu ya. Dia berkembang ke bawah ke arah jaringan ikat, makin lama makin banyak. Nah dia bisa kemudian mempertahankan hubungannya dengan permukaannya tadi, free surface-nya. Maka dia menghasilkan sekret. Nah, jadi ada granul-granul sini. Nah, tadi yang hubungannya dengan basic biology tadi yang di slide awal. Nah, dia jadi akan menghasilkan lebih banyak, misalnya mengeluarkan air atau mengeluarkan protein, misalnya seperti lendir-lendir kita, glikoprotein gitu. Nah, jadi bisa ini kita sebut sebagai exocrine glands. Tapi dari tadi ada yang nanti telah berkembang seperti ini kemudian hilang dia tadi. Maka ini menjadi kelenjar endokrin. Tapi tetap mengeluarkan sekret. Nah sekretnya tentu harus dikeluarkan ke arah darah, pembuluh darah. Maka arah sekresinya mengarah kepada pembuluh darah yang terdekat. Gitu. Ya. Kalau yang exocrine tadi bisa nanti berubah jadi simple tubular, simple coil tubular, simple branch tubular, ya, atau asinar seperti ini. Asinar itu bahasanya seperti buah beri.
apa mau strawberry, apa mau blueberry begitu ya, tapi dia seperti buah beri. Jadi pinggirnya itu berkeriput gitu ya. Berlekuk-lekuk gitu. Enggak seperti yang tubular. Kalau tubular kan lurus saja gitu ya. Nah, nanti ada jadi campuran, ada kempang tubulo. Tubulo ditambah arginar. Ada yang kempang tubular kompleks dia atau kempang arginar saja ya. Nah, itu tadi kalau dia kelenjarnya banyak, kalau satu-satu kita sebut uniseluler, ya, sel goblet. Nah, ini endokrin. Ya. Kalau endokrin itu ciri khasnya ada banyak pembuluh darah dan granul yang diarahkan kepada pembuluh darah. Bagaimana kita tahu ada pembuluh darah? Tentu ada sel darah merah seperti ini. Ini sel darah merah. Ini sel darah merah. Maka kita bisa lihat ini. Oh, ini ada nukleus, kemudian ada bintik-bintik, ada bulat-bulat putih di sini, gitu ya. Yang arahnya nanti dibuang kemari. Memang nanti kalau dengan mikroskop elektron tentu akan jadi lebih mudah ya mengamatinya. Nah, kalau seperti ini, karena granulnya adalah granul yang larut oleh lemak, ya kita tahu nih hormon-hormon yang sifatnya hormon yang seperti steroid ya, larut dalam lemak begitu ya. Kalau dia hormonnya protein, tentu bentuknya granul-granul bentuk-bentuk seperti di sini. Nah, ini semua akan diarahkan kemari. Oke, ini saya rasa sudah tadi ya. Nah, bagian penting dari eksokrin itu selalu ada bagian pabriknya. Kita sebut sebagai bagian secretory portion. Dan kemudian ada bagian duktusnya atau bagian salurannya. Bagian secretory portion ini nanti kita bisa melihat ada dua populasi sel. Apakah yang dia sifatnya mukus, menghasilkan lendir, ya, jadi proteinnya cukup banyak, atau yang serous seperti ini, jadi airnya banyak sekali. Ya, jadi kalau dia mukus atau mukoid, kita bisa lihat bahwa nukleusnya itu pipih dan terdorong ke arah basal. Tapi kalau dia serous, nukleusnya masih bulat. Ya, masih bulat. Ini kita bisa lihat bintik-bintik ya. Bintik-bintik granul-granulnya nanti yang akan dikeluarkan, disekresi. Nah, bagian dari salurannya seperti ini. Ya, kalau pada bagian-bagian awal biasanya salurannya kecil, ya lumennya kecil, salurannya kecil, mungkin hanya terdiri dari satu atau dua sel saja. Tapi makin lama tentu akan makin ke arah yang lebih besar, lebih prinsipal begitu. Itu dia akan lebih besar lumennya dan selnya jadi lebih banyak yang mengelilingi lumen itu. Oke. Nah, ini tipe sekresinya saja, nanti saya tidak bahas ini. Tapi memang nanti ada yang kalau keluar, ya semuanya selnya dihabiskan. Ya. Seperti kelenjar ludah, yaitu holokrin. Nanti ada yang bagian apikalnya saja, dari sitoplasmanya yang dihabiskan, kita sebut sebagai apokrin. Ada di daerah 3A, aksila, areola, dan anus. Ya, ada yang biasa aja sedikit-sedikit aja yang dia keluarin dari atas nanti ekrin namanya. Ada juga yang campuran antara eksokrin dengan endokrin seperti di liver dan di pankreas. Nah, yang terakhir mungkin saya ingin ya ngasih semacam ini aja ya, trigger awal aja. Mungkin yang sudah senior mungkin akan lebih bagus. Nah, tentang epitel dan neoplasma, kita tahu bahwa epitel itu akan berkembang menjadi mengganti yang atasnya secara normal, atau kalau misalnya ada sesuatu akan berkembang menjadi neoplasma, ya bisa jadi kanker misalnya, cancer atau karsinoma. Nah, itu nanti kita bisa melihat
pada pemahaman pada perubahan nukleusnya. Jadi nukleus ada yang eukromatin, ada yang heterokromatin misalnya. Ini kita harus bisa pahami betul ini bentuk nukleus ini, polanya juga pola kromatin dari nukleusnya, tepi-tepinya. Kita harus bisa pahami, membentuk sensenya lah ya, penting. Kemudian, oh ini ukuran nukleusnya misalnya masih normal ini. Atau kita bisa kemudian nanti kalau sudah terbiasa, oh ini ukuran selnya, ukuran nukleusnya menjadi lebih besar. Maka nanti kita bisa membuat rasio dari nukleus dengan sitoplasmanya menjadi besar misalnya ya. Atau pinggiran dari nukleusnya sudah enggak halus lagi, sudah tidak rata. Itu kemungkinan menjadi karsinoma. Gitu ya. Kemudian warna sitoplasmanya misalnya seperti ini. Ya, kalau warna sitoplasmanya jadi lebih kuat, kemudian dia bisa kita curigai menjadi keganasan, ya. Ini kalau ini ada perubahan disorganisasi jaringan. Nah, kalau misalnya dia menjadi invasif, ya tentu dia akan menembus basement membrane, ya. Karena normalnya kalau dia kerjanya hanya mengganti lapisan yang di sebelah atasnya, jadi dia tidak berkembang ke arah bawah, gitu ya. Jadi kalau ada kerusakan atau neoplasma invasif, dia tentu akan mengarah ke bawah, ya, nggak mengarah. Bisa saja mengarah ke atas, tapi yang ke bawah ini basement membrane-nya akan dirusak. Artinya dia akan berkembang ke arah jaringan dekat. Ya. Kemudian pada perubahan-perubahan yang sifatnya masih belum terlalu ganas, misalnya, bisa aja nanti penampilannya masih sama, tapi hanya berubah jenis epitelnya. Misalnya pada prostat hiperplasia gitu ya, atau prostat hipertrofi misalnya, dari epitelnya yang sebagian simple columnar epithelium, sebagian lainnya adalah substratified columnar epithelium tanpa cilia, itu berubah menjadi stratified columnar epithelium. Jadi bertambah. Jadi pemahaman tentang jenis epitel pada organ tertentu itu menjadi mutlak. Dan jadi harus tahu, jangan nanti misalnya salah jenis epitelnya, kemudian tidak tahu itu ada perubahan pertambahan lapisan epitel itu akan menjadi kesulitan untuk menentukan proses biologis yang sedang terjadi di sidian itu. Itu aja untuk sel epitel. Saya rasa ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Dok. Ya, silakan. Terima kasih Dok atas penjelasannya yang telah diberikan. Saya ingin bertanya mengenai epitel kuboidal dan kolumnar ini, Dok. Jadi yang saya pahami selama ini kalau kolumnar ini kan patokannya itu ukuran ini ya Dok, perbandingan tinggi sama lebarnya itu kalau kolumnar lebih tinggi, perbandingan tinggi sama lebar itu berbeda, makanya kita bilang itu kolumnar gitu. Sementara kalau kuboidal itu sama baik sisi ke sama besar ukuran sisinya. Makanya saya tadi pada soal yang nomor 6 itu saya salah Dok, karena saya lihat di situ kan bentuk selnya itu seperti kolumnar. Nah, tapi setelah menjelaskan pemaparan dari dokter tadi, rupanya kita berpatokannya kepada intinya. Kalau intinya bulat, itu kita kuboidal. Kalau intinya oval, itu kolumnar. Jadi bagaimana kita ini ya, Dok? Membandingkannya gitu, Dok. Yeah, apakah okay. Apakah dengan inti saja atau bisa kita berpatokan juga terhadap perbandingan panjang lebarnya itu. Ya. Okay. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Ya, jadi memang seringkali pada
banyak kasus ya. Pertama misalnya seperti di tubulus ginjal itu ada jenis-jenis epitel yang tidak dapat digolongkan kepada kuboidal saja atau kolumnar saja. Ya. Jadi di situ nanti akan ada istilah misalnya kuboidal tinggi, ada kolumnar rendah begitu ya. Nah, jadi memang patokan dasar tadi seperti saya sampaikan dalam teori adalah bentuk dari nukleus untuk yang kuboidal itu adalah bulat. Bentuk nukleus dari sel kolumnar adalah oval dan letaknya di sepertiga basal. Ya, itu yang umum ya. Tapi nanti misalnya di tubulus ginjal terutama yang di daerah medula itu sudah ada nanti kuboidal tinggi. Jadi sel-selnya tinggi panjang seperti kolumnar gitu ya. Nah, mungkin untuk tambahan juga makna kolumnar itu artinya kalau gambaran secara umumnya persis bentuk selnya seperti kolom ya, seperti tabung. Kalau dalam sehari-hari bagi yang suka makan potato chips kira-kira seperti itulah dia. Kan ada ininya ya, apanya? Kolumnarnya begitulah ya, seperti potato chips, bukan potato chipsnya ya, tapi kemasannya ya. Ya, kemasannya atau suka main bulu tangkis. Kalau beli kok, ya. Nah, itulah seperti itulah kira-kira bentuk dari kolumnar. Nah, kalau kuboidal kan seperti kubik, seperti kubus. Nah, ya. Dengan nukleus yang ada betul-betul di bukan pas sekali di kira-kira di tengah-tengahnya. Seperti itu. Ya, jadi kita bisa lihat nanti patokan itu. Apakah itu sudah menjawab dengan jelas? Berarti kita berpatokan pada intinya ya dok ya? Ya, patokan dulu pada inti, boleh aja nanti misalnya kalau dia panjang, kita bilang misalnya kuboidal tinggi gitu ya. Tidak ada kolumnar rendah gitu. Ya, itu nanti ada perubahan-perubahan misalnya dari, kalau kolumnar rendah itu nanti ada di testis ya. Jadi peralihan dari perubahan dari yang sudah stratified columnar ciliated epithelium itu akan menjadi kolumnar rendah. Itu nanti ada di sana. Gitu. Satu lagi ya dok, mengenai penebalan itu, keratin itu dok. Ya. Itu kira-kira ada patokannya atau standarnya kita menentukan itu apakah sudah mengalami hiperkeratosis atau belum dok? Ya, untuk hiperkeratosis kalau ketebalannya tergantung sebenarnya dasarnya mana yang normal dulu kan gitu ya. Kalau dia untuk yang tipis-tipis gitu agak sukar ya sebenarnya agak ini sebenarnya. Kalau yang tebal memang tebal sekali epitel itu untuk yang keratinnya. Tuh, jadi kalau hiperkeratosis tentu tergantung pada proses di bawahnya apakah keratinnya memang bertambah tebal dibanding yang normal. Itu aja jadi agak ya ditentuin sendirilah gitu ya perasaannya gitu. Jadi biasanya kan kalau ada kelainan itu kan apakah ada proliferasi misalnya berlebihan kan tergantung kita lihat juga pada yang normalnya kan gitu. Gitu sih. Ya dok, baik dok, terima kasih okay. Dok. Ya, silakan. Ada yang lain? Izin bertanya dokter. Ya. Terima kasih buat kesempatannya dokter. Yang ingin saya tanyakan adalah mengenai yang dokter terangkan tadi. Kebetulan memang saya juga sudah pernah membaca mengenai yang untuk yang kolumnar dokter, yang untuk yang menunjukkan sekresi kan memang ada saatnya mitokondria itu berubah-berubah posisinya sehingga mengakibatkan inti itu bergerak. Nah, untuk yang kami di PA sendiri kan sering kami buat istilah dispolarisasi dokter. Nah, jadi kapan kita menentukan bahwa itu merupakan suatu proses fisiologis normal dan kapan pula kita menyatakan itu sudah mengalami dispolarisasi jadinya dokter. Terima kasih dok. Ya, oke. Terima kasih. Pertama, polaritas sel itu dipelihara oleh
sitoskeleton ya, bukan oleh mitokondria. Jadi kalau misalnya ada disorganisasi pada sitoskeleton, barulah terjadi perubahan letak dari nukleus. Itu yang saya pikir pertama harus jadi landasan. Yang kedua, tetap saja kembali kepada bentuk yang normal tadi. Sebenarnya kalau menyatakan sudah ada perubahan pada polaritas selnya tadi atau dispolarisasi tadi, misalnya harus diletakkan pada mencari sediaan atau sel-sel yang terletak pada bagian yang betul perpendikular ya, tegak lurus, sehingga dari sisi polaritasnya kita bisa melihat dengan baik. Kalau potongan diambil atau kita amati pada bagian yang terpotong miring, tentu akan kesulitan untuk menjelaskan itu ya. Jadi kalau letak-letaknya tetaplah tadi bisa disesuaikan pada yang normal tadi itu. Itu saja jawaban saya sebenarnya. Terima kasih. Ada banyak diskusi dokter. Nanti sebenarnya nanti ke depan lebih enak ini ada banyak diskusi. Ya, oke, okay. Ada yang lain? Izin satu lagi dok. Ya silakan. Ini mungkin agak sedikit keluar topik ya dok. Untuk perbedaan morfologi sel sendiri untuk secara histologi dan sitologi itu gimana dok? Apa perbandingannya dok? Kalau kita melihatnya, soalnya kan kalau di sitologi itu kan kalau saya pribadi melihat sel itu sama aja semuanya dok, apanya dok, bulat-bulat gitu. Iya. Jadi kalau di histologi kan biasanya kita lebih mudah membedakan, oh ini apa selnya, sel epitel ini, sel epitel itu gitu. Kalau di sitologi karena bentuknya hampir sama gitu, apakah bagaimana cara patokannya gitu dok, kita membedakan dok. Mungkin ada masukan dari dokter. Ya oke, okay. Saya nggak banyak belajar tentang sitologi ya, sedikit saya belajar sitologi waktu SD2 dulu. Yang saya tahu pertama tentang sitologi itu yang harus dipahami selain bentuk nukleusnya, kemudian karakter sitoplasmanya. Jadi karakter sitoplasma itu nanti sangat bergantung pada proses pewarnaan ya. Artinya kalau kita mau mengambil kesimpulan atas sitologi itu, pewarnaannya menjadi penting. Nah, maka itu kualitas dari pewarna jadi penting ya. Jadi misalnya untuk sitologi kita kan pendekatannya bukan kepakai hematoxylin annihilation lagi, tapi sudah ada misalnya penggunaan seperti PAP gitu kan, sudah ada orange segala macamnya ya. Jadi ada modalitas atau perbedaan warna yang bisa kita amati sebagai bagian dari menunjukkan ekspresi yang berbeda di tingkat sitoplasma ya, karena tadi pemahaman baik histologi ataupun histopatologi itu bergantung pada karakter yang muncul dari sifat pewarnaan ya kan, makanya ada strong eosinophilic atau weak eosinophilic, atau nanti ada pewarnaan yang menjadi metakromatia misalnya ya, pewarnaan seperti itu. Nah jadi inilah yang harus jadi pemahaman misalnya, jadi untuk sitologi apakah epitel atau tidak tentu kan sangat berdasarkan ini epitel misalnya kan kolumnar, itu tuh sebenarnya masih tetap sama saja sebenarnya, apakah dia bulat ataukah dia kolumnar misalnya, itu kan kadang-kadang ada yang bisa dipertahankan dengan sewaktu pengambilan ya. Jadi itu jadi penting dalam mengamati bentuk selnya tadi. Di samping tadi gambar-gambar yang lain mungkin secara patologi akan ketemu ya. Saya sudah lupa sih karena penelitian saya tentang sitologi itu sudah 13 tahun yang lalu ya, tentang sitologi kanker serviks ya. Dulu itu. Demikian saja lah untuk informasi awal. Jadi jangan menggunakan nematoksilin untuk pewarnaan sitologi gitu maksud saya. Usahakan memang menggunakan PAP smear gitu, jadi orange atau apa, itu kan tetap akan bisa membantu nanti proses
kita mengambil kesimpulan pada sesuatu yang terjadi di situ. Demikian. Terima kasih, dokter. Oke. Cukup ya, tapi saya rasa nanti kita bisa sharing lagi untuk yang lain-lain gitu ya. Apa namanya? Untuk topik ini gitu ya. Saya nggak membatasi tanya jawabnya untuk epitel saja gitu. Karena kurikulumnya yang diminta adalah memberi pengetahuan juga tentang connective tissue, saya akan memberikan ini selanjutnya ya. Tadi tujuan pembelajarannya sudah saya sampaikan di depan. Jadi saya tidak mengulanginya lagi. Nah, untuk connective tissue ini yang paling kita harus pahami adalah modalitasnya berbeda tadi ya, atau karakternya berbeda. Jadi connective tissue itu punya kemampuan menghubungkan atau support gitu ya, mendukung epitel yang lainnya. Kalau dia menghubungkan, maksudnya epitel dengan epitel, atau menghubungkan epitel dengan jaringan ikat lainnya, atau menghubungkan jaringan ikat dengan jaringan saraf, atau menghubungkan antar jaringan saraf, atau menghubungkan jaringan saraf dengan jaringan otot, begitu ya. Jadi keempat jenis dari human basic tissues ini itu dihubungkan oleh jaringan ikat. Nah, komponen yang utama sebenarnya dari connective tissue itu adalah sel dan serabutnya atau extracellular matrix di sini. Ya, sel utamanya adalah fibroblast sebagai penanggung jawab yang menghasilkan serabut, ya, serabut. Kemudian nanti ada ground substance dan cairan. Cairan itu air lah begitu. Ground substance itu ada yang lain-lain yang larut dalam cairan tadi, ya. Kalau serabutnya ada serabut kolagen. Kolagen saja namanya, tapi nanti dalam sudut pandang histologi akan dibedakan menjadi kolagen tipe 1, kemudian serabut elastin dan serabut retikular. Jadi kita mendasarkan pada yang nampak-nampak saja. Ya, misalnya serabut kolagen tipe 1 nanti yang nampak sebagai serabut yang paling besar begitu ya. Serabut elastin nanti nampak bercabang-cabang begitu ya, atau agak kecil ya. Ya, yang agak kecil, kalau yang besar kolagen tipe 1 gitu. Dan nanti ada yang kemudian membentuk seperti jala, kita sebut sebagai reticular fiber, tapi biasanya menggunakan pewarnaan impregnasi perak. Barulah dapat kita kenali sebagai reticular fiber. Sel yang utama tadi adalah sel fibroblast, tapi ada banyak sel-sel lain di sana. Ya, yang mirip-mirip fibroblast misalnya mesenchymal cells, ya, sel prekursor, ya, itu mirip fibroblast. Atau sel yang nanti maturasi dari fibroblast kita sebut sebagai fibrosit, fibrosite, ya. Kemudian ada sel-sel yang bukan tempatnya di sana tapi bekerja di sana, yaitu sel-sel dari leukosit, ya. Baik dia nanti mengalami maturasi ya atau tidak. Jadi kita akan ketemu di jaringan ikat selain fibroblas adalah leukosit. Kita mau ketemu neutrofil misalnya bisa. Kita ketemu eosinofil bisa. Kita ketemu basofil bisa. Kita ketemu limfosit di sana bisa. Kita ketemu monosit bisa. Nah, monosit nanti bisa berkembang menjadi makrofag ya. Bisa menjadi macam-macam, alveolar lung makrofag, jadi sel Cooper, sel dendritik, sel Langerhans misalnya. Ya, atau ada juga postulasi mengatakan nanti berkembang menjadi osteoklas kalau dia mengalami fusi nukleus. Nanti yang sel mesenchymal misalnya kalau dengan proses tertentu bisa berkembang menjadi sel adiposit misalnya ya, mengalami maturasi seperti itu. Atau misalnya ada sel mas yang belum tahu juga dari mana prekursornya, tapi sekarang belum ditentukan. Kemudian ada sel plasma yang berkembang dari limfosit B. Ya.
Jadi itu sel-sel ini banyak. Dan yang paling utama ya tetap harus tahu ada fibroblas, ada kolagennya, rambutnya. Itu yang paling penting. Jadi beda dengan epitel yang tadi melapisi. Letaknya tentu paling atas ya, karena dia melapisi permukaan. Kemudian agregasi dari sel-selnya cukup banyak. Jadi berkelompok dan ekstraselulernya sangat-sangat-sangat-sangat minimal. Karena tidak ada serabut ya. Gitu. Nah, ini gambarannya lah, sudah tahu. Saya rasa dari hematopoietic stem cell itu yang banyak nanti berkembang. Dan sel utamanya ya, seperti ini ya. Adalah dari mesenchymal. Ini sel yang bisa terjadi apakah mau jadi dari adiposit, jadi kondroblast, kondrosit begitu ya. Yang harus dipahami misalnya dalam proses ini sebenarnya fungsi dari masing-masing sel ini. Misalnya kita harus tahu fibroblast itu menghasilkan fibrosit. Kita tahu bahwa adiposit itu punya vakuol lemak yang banyak sehingga bisa menyimpan lemak dan menjadi insulator untuk tubuh. Kemudian kalau dia neutrofil mempengaruhi pada sel pada imunitas ya, terutama yang akut misalnya. Jadi kalau dia banyak populasinya menjadi ada proses inflamasi yang harus kita pahami gitu ya. Kalau limfosit banyak maka kita harus pahami ada proses infeksi yang mungkin sudah berlangsung lama ya. Kalau ada eosinofil mungkin kita harus bisa pahami sebagai ada proses ini ya, proses parasit di sana gitu ya. Kemudian kalau ada makrofag juga ya, karena dia berkembang dari limfosit ada proses imunitas karena makrofag kan bekerja untuk sebagai antigen processing cells gitu ya. Jadi setelah tadi neutrofil mungkin memakan bakteria bagiannya tidak termakan, kemudian dibuang neutrofilnya menjadi pecah gitu ya, sebagian membentuk net. Net itu nukleus neutrofil itu ya, trap gitu ya, neutrofil trap gitu, nanti makrofag akan mendekati dari net tadi untuk memakan sisa-sisa dari bakteria dan DNA bakteria. Ya. Jadi bekerja di sana nanti si makrofag begitu. Sel plasma sendiri nanti bekerja menghasilkan antibodi ya, tentu dengan bantuan dari antigen presenting cell dalam hal ini adalah makrofag. Nah, jadi kita harus tahu kita penting adalah proses dari sintesis kolagennya. Apakah kolagen tipe 1 atau kolagen tipe berapa? Menurut biokimia sampai 28 jenis kolagen. Nah, kita penting ada resikular sama elastik saja. Dan kemudian yang lain-lain bisa material-material yang sifatnya biokimia, glikosaminoglikan, proteoglikan dari extracellular matrix. Ini kerjaan dari sel fibroblas. Jadi dia bisa nanti aktif. Itu kita sebut sebagai fibroblas ya. Sitoplasmanya irregular. Bentuknya sebenarnya kadang-kadang dianggap sebagai stellate atau berbentuk bintang dari fibroblas ini ya. Tapi kalau yang sudah fibrosis sudah sangat pipih. Jadi nukleusnya pun menjadi sangat heterokromatin ya. Ini kalau fibroblas seperti ini. Kalau ini kita kan jelas enggak bisa menentukan bentuk selnya dengan pasti ya. Yang kita tahu hanya nukleus saja. Ini agak busy, bentuknya pun spindle. Spindle itu seperti perahu ya. Perahu nelayan gitu ya. Perahu nelayan yang satu orang, dua orang itulah yang buat mancing atau menjala ikan perahu nelayan-nelayan kecil lah gitu ya, spindle. Itu seperti itu. Nah, tapi sebenarnya kan ini kalau misalnya kita terusin ini ada cabang-cabangnya lagi. Dan ini mirip antara fibroblast dengan mesenchymal cell. Jadi kita nggak bisa tahu kecuali nanti ada karakterisasi dengan ekspresi protein-protein tertentu. Kalau nanti sudah selesai dia menghasilkan serabut-serabut, maka dia akan jadi diem. Sudah menjadi nukleus yang pipih, kita sebut sebagai
fibrosit atau fibrosit, fibrosite. Ya. Ini gambarannya seperti ini. Ya, jadi sel-sel, ini sel utama. Kemudian ada makrofag, ya, makrofag itu kemampuannya bisa kita kenali dari menelan ini substansi asing, ya. Apakah dia bakteria, apakah itu hem misalnya, ya, besi, besi yang dari eritrosit yang sudah tua kan nanti dimakan oleh makrofag juga, globinnya pun dimakan juga, tapi nanti dikeluarkan sebagai asam amino. Kalau bakteria tentu akan dia proses dengan lisosom yang dia punya cukup banyak di sana, enzim katalasenya, kemudian dia akan keluarkan lagi sebagai bagian dari major histocompatibility kompleks yang ada di sitoplasmanya, dan dia mempermudah nanti limfosit untuk mendekati dan menghasilkan antibody, ya, itu untuk makrofag. Jadi kalau kalau secara umum kita akan bisa mengenalinya kalau kita pakai pewarnaannya, kalau kalau undian inknya di apa dulu disuntikkan gitu ya ke hewan coba sih, tapi kalau pada manusia itu agak sukar mengenali makrofag ya kalau tidak memperhatikan dengan seksama bintik-bintik yang ada di dalam itu ya, nanti pun harus bisa dibedakan antara granul dengan bintik-bintik yang dia makan gitu ya. Oh, ini granul sel saja berisi glikogen. Oh, ini granul sel yang berisi apa? Bagian dari bakteri yang dimakan misalnya atau sel debris yang dimakan gitu ya. Nanti kelihatan kalau misalnya di paru-paru lah misalnya itu mudah lah misalnya karena misalnya kayak perokok gitu dia akan makan ada bintik-bintiknya dimakan. Tapi kalau misalnya kayak di kulit misalnya di bawah kulit ada makrofag itu kita agak sukar ya walaupun nanti ya jadinya agak ini agak sedikit apa kira-kira lah oh ini makrofag ya. Misalnya dengan mempertimbangkan masih ada bentuk sisa bentuk dari nukleus monosit yang seperti ginjal itu ya atau ya seperti ini ada kanalnya yang masuk ke dalam. Ini distribusi dari makrofag ya, monosit. Dia di dalam darah masih disebut monosit. Begitu dia masuk ke connective tissue, dia menjadi makrofag. Ya, sampai ke liver namanya jadi cell Kupffer. Sampai ke saraf, nanti namanya jadi mikroglia. Nah, kalau di kulit nanti jadi Langerhans. Kalau di lymph node namanya jadi dendritic cell. Kalau di tulang jadi osteoklas, nanti kalau sudah lebih besar lagi multinuklear jalan sel misalnya mungkin kalau apa ya misalnya kayak di TB kali ya Langerhans atau apa gitu ya. Kemudian ada sel mass ini bentuknya dengan sitoplasma yang basofilik ya kemudian nukleusnya bentuk spheris gitu ya. Nah, fungsinya sebenarnya menghasilkan histamin ya, dan heparin ya kalau saya tidak salah. Ya, heparin jadi proses pada proses alergi yang banyak ya. Jadi ini bisa banyak nanti di kulit dan di intestinal mucosa sel mas. Ada sel plasma juga. Nah, sel plasma ini mirip sama ya secara umum kita akan melihatnya menjadi bagian dari sel limfosit gitu ya. Nah, karena dia berkembang dari limfosit B, sel plasma ini punya ciri khas cartwheel fenomen pada nukleusnya. Jadi nukleusnya itu seperti roda pedati. Ya. Ini gambaran sel mas dulu, ada banyak granul basofiliknya. Ya. Ini juga sel mas. Ya, kalau sel plasma, ya kita bisa lihat ini yang di tengah ini. Kemudian ada bintik-bintik yang lain. Jadi kita
itu tinggal seperti tinggal tarik-tarik aja garis. Ya, oh ini yang lebih lebih khas ya. Jadi dia bintik di tengah seperti as roda pedati itu. Kemudian bintik-bintik di bagian nuclear envelope-nya. Nah, jadi kita lihat, kita tarik garis itu kan jadi mirip seperti roda pedati. Itulah sel plasma. Jadi kalau misalnya ada banyak itu sel plasma, berarti ada proses yang besar dalam produksi antibodi di sekitar itu. Oke ya, saya harap itu paham. Nah, yang lain-lain nanti bisa ada banyak basofil, ada banyak eosinofil. Kalau misalnya ada, misalnya sediaannya berasal dari apa, filariasis misalnya, tentu kita bisa berharap di situ ada banyak eosinofil. Ciri eosinofil dengan lobus yang dua, misalnya sitoplasmanya yang penuh dengan granul eosinofilik, nah, itu kita bisa pahami, oh di sana ada banyak proses eosinofilik, mungkin berarti ada filariasis. Kalau ada basofil yang cukup banyak, berarti ada proses alergi yang cukup banyak di situ. Gitu. Kalau ada banyak makrofag, berarti ada infeksi di sana, gitu. Ada proses imunitas, ya, macam-macam lah ya. Kalau makrofag kan cukup umum ya, bekerja pada sistem imun, gitu. Bisa bakteri, bisa apa, anti itu autoimun misalnya, itu juga makrofag kan bekerja. Kemudian sel yang cukup umum adalah sel adipos. Sel adipos ini ada yang unilokular, ada yang multilokular. Yang multilokular biasanya masih pada baby yang masih muda gitu ya. Jadi banyak gerak apanya, lokulusnya atau vakuolnya. Kalau dia unilokular, ya nukleusnya terdorong ke tepi. Terdorong ke tepi, kemudian menghasilkan satu penampilan kita sebut sebagai signet ring fenomen. Jadi seperti cincin, ya, ini bagian mata cincinnya, ini keliling cincinnya. Berarti kalau adipos sudah inilah, sudah mudah lah ya. Ada yang polihedral, ya, bulat gitu, eksentrik, ya, nukleusnya eksentrik, terdorong ke tepi dan pipih ya. Kemudian leukosit, ya leukosit cukup banyak. Nah, terserah aja mau gimana ya. Nah, serabutnya ada yang kolagen, ini yang besar, ada yang elastik. Ini elastic fiber sudah bercabang-cabang gitu ya. Nanti ada apa bagian-bagian saya rasa tidak begitu penting ya, mau vitalan elomin ya. Pada ininya. Serabutnya ada serabut retikular ya. Retikular itu jadi seperti jala, gitu. Nah nanti di antara serabut retikular itu terdapat misalnya limfosit atau makrofag. Jadi ini biasanya ada di lymph node, ya, nodulus simpaticus. Ya, apakah misalnya di spleen, gitu ya, di limpa atau di lymph node? Jadi kalau dia ini seperti bagian jala yang menyaring, gitu ya. Kalau misalnya bakteri masuk, begitu kan? Dia akan berkaitan sama jalannya atau terjebak ketemu sama makrofag di lymph node. Ya. Nah biasanya kita buat ini dengan pewarnaan perak, silver impregnation. Ya, paralelnya cukup panjang lah. Jadi ada banyak di posisinya, ada di metabolic organ, ada seperti lymph node, liver, di sekitar pembuluh darah. Ini reticular fiber tetap ada. Atau di paru-paru ya, retikular fiber. Ya, jadi kalau di hati seperti ini, di liver. Nah, kalau di tempat yang lain nanti lebih jelas lagi. Jadi ini diberi counter stain dengan hematoxylin. Ya. Ini nanti masih nampak nukleusnya, masih nampak nukleusnya, nampak nukleus. Tapi yang paling penting di sini adalah yang hitam ini. Oke, kemudian ground substance. Ya, ground substance itu ya sebenarnya isinya ini glikosaminoglikan, fruktoglikan, glikoprotein, bisa hormon, bisa apa aja lah yang ada di situ yang diproduksi oleh sel-sel yang ada di jaringan ikan. Ya. Mau apakah itu nanti
antibody, ya itu bagian dari ground substance. Ya, kalau yang bagian lain, ya, jadi kalau misalnya kita melihat misalnya ini adalah serabut, begitu, serabut yang kolagen, ini serabut elastik, ya, ini karena dia bercabang, kelihatan bercabang. Kalau serabut kolagen tipe 1 itu nggak bercabang, ya ini kan kelihatan bercabang, ya, bercabang itu bedanya elastik ini kolagen tipe 1. Nah sekarang kita lihat klasifikasinya bagaimana. Nah, klasifikasinya jaringan ikat itu ada yang proper atau sejati, baik loose atau dense, dan nanti yang dense itu dibagi jadi yang regular dan yang irregular. Nanti ada connective tissue dengan kemampuan usus, ya, adipose tissue, ada elastic tissue, yang hematopoietic atau mucous tissue, ya. Kemudian ada supporting, ya, di cartilage dan tulang. Ini nanti biasanya dibahas sendiri. Yang kalau kita lihat misalnya seperti loose connective tissue itu didasarkan kepada ini dia selnya lebih banyak pada serabutnya, ya selnya lebih banyak daripada serabut. Nah jadi kalau di sini yang loose itu karena serabutnya sedikit maka sel-sel bisa masuk, jadi sel-selnya bisa masuk. Jadi cukup banyak selnya, kemudian ada banyak pembuluh darah di sini. Ini jadi yang loose connective tissue itu ada di sini. Ini loose connective tissue. Di bagian sini sudah dense connective tissue. Ini mungkin bisa dilihat dari sisi serabutnya yang lebih halus dan lebih kecil dibanding dengan serabut yang dense, yang lebih tebal. Ya, yang ini dense irregular connective tissue. Ya, jadi banyak selnya di sini. Nah, mungkin ada pada nanti proses-proses tertentu bisa diamati apakah ini fibroblast, ya, misalnya ada limfosit tertentu, misalnya seperti ini, ya, ataukah ini monosit, misalnya sudah jadi makrofag, ya, itu satu persatu kita amati. Kemudian dense irregular, ya, jadi serabutnya sudah lebih besar, serabutnya juga lebih banyak, cuma orientasi dari serabutnya menjadi tidak menentu. Ya, orientasi dari serabutnya tidak menentu. Ya, tanpa definite orientasi yang tidak jelas. Ya. Jadi kalau seperti ini, misalnya kita lihat satu-satu, serabutnya ini dia berbelok, begitu ya. Mungkin dari sebelah sana masuk kemari. Ini dari sini masuk kemari. Oke. Okay. Nah, untuk yang dense regular, orientasi serabutnya sudah jelas. Lurus aja gini. Nah, lurus saja. Nah, dengan di antara nanti terdapat fibroblast atau fibrosit. Yang tergantung lah, ini masih fibroblast, yang ini sudah jadi fibrosit. Nah, jadi lurus dia, paralel istilahnya. Paralel serabutnya diantaranya terdapat fibrosit gitu atau fibroblast. Nah ini nanti menjadi bagian dari tendon junction lah begitu. Jadi tendon kita sering dapat ini di tendon, gitu ya, atau sebagainya nanti sebelum bertemu dengan tulang menjadi bagian dari fibrocartilage. Jadi ya, cukup sampai sini. Ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, dok. Ya, silakan. Pertanyaannya adalah yang pertama, sebenarnya yang dimaksudkan dengan stroma itu apa sih sebenarnya, dok? Karena apakah pada jaringan mesenkim atau sel-sel mesenkim dan jaringan otak itu tidak memiliki stroma atau bagaimana, dok? Ya. Yang kedua, bagaimana cara kita membedakan jaringan ikat yang telah mengalami fibrosis dengan jaringan ikat yang mengalami nekrosis? Oh, oke. Okay. Ya.
kasih dokter. Ya. Jadi kalau yang namanya stroma itu sebenarnya jaringan ikat plus pembuluh darah kan gitu ya. Jadi punya struktur ya. Jadi jaringan ikat plus pembuluh darah itu stroma. Nanti ada istilah lain yaitu trabekula, betul lagi. Trabekel ya. Nah, jaringan yang jaringan ikat yang trabekel ini adalah jaringan ikat yang membentuk seperti gambaran apa ya? Dahan begitu ya. Itu trabekel. Oke, paham ya? Udah beda ya. Jaringan ikat plus pembuluh darah itu stroma. Terus kalau dia jaringan ikat yang membentuk seperti dahan itu jadi trabekel. Kemudian tentang fibrosis dan tadi nekrosis ya. Kalau nekrosis itu karena sudah mati sih sebenarnya sel-selnya ya. Jadi biasanya di tempat itu sudah tidak ditemukan lagi sel-sel. Ya, sudah tidak ditemukan lagi sel-selnya. Kemudian yang terjadi ada strong eosinofilik di sana. Jadi itu tadi ya. Pertama, kalau kita mau bisa menyebutkan nekrosis, kita harus mengerti dulu kira-kiranya gradasi eosinofilik yang sepatutnya ya. Ya. Oh, ini misalnya ada di situ sebagai komparasi adalah epitel. Epitel itu selalu strong eosinofilik. Epitel ya. Nah, kalau kolagen dia tidak begitu eosinofilik kan, dan otot berada di antara keduanya. Ya. Kalau nanti tiba-tiba kita lihat di situ di jaringan ikat itu warna eosinofiliknya tadi sudah menyerupai dengan epitel, itu sudah ada tanda ke sana bahwa terjadi nekrosis. Plus sel-selnya sudah tidak ada lagi. Jadi kita nggak ketemu lagi itu nukleus di sana gitu ya. Walaupun nanti terletak sedikit-sedikit lah gitu ya. Nggak, artinya kan kalau bisa aja nekrosis itu besar, lebar gitu ya, sangat luas, diffuse lah begitu. Ada juga nekrosisnya kan setempat, localized gitu ya, lokalisata. Nah itu tapi kita bisa lihat, oh ini ada tanda nekrosis di sana dengan tidak adanya lagi sel yang seharusnya ada di sana, fibroblast mungkin nggak ada lagi di sana, gitu ya. Atau karena ada nekrosis, mungkin sebagian lainnya nanti akan datanglah sel-sel inflamasi, neutrofil mungkin datang, tergantung ini ya prosesnya ya, apakah dia proses akut atau proses yang kronis ya. Jadi sudah dikelilingi dengan limfosit atau neutrofil yang cukup banyak di daerah yang tidak ada nukleusnya lagi. Begitu ya. Saya rasa cukup jelas ya. Ya, tentang fibrosis tentu jadinya lebih banyak lah. Mungkin saya kurang paham juga tentang patologinya. Saya tidak berani lompat pagar juga. Nanti mungkin dokter Caca bisa bantu saya gitu ya. Tentang ininya perubahannya. Jadi dok, untuk pernyataan yang saya pernah dengar bahwa jaringan otak itu tidak ada stromanya, itu menurut dokter gimana? Oke. Jaringan ikat jaringan saraf itu tentu tidak ada stromanya karena yang ada cuma jaringan saraf. Tapi bukan berarti tidak ada connective tissue di otak atau di jaringan saraf. Paham tidak? Jadi kita menyebutnya connective tissue-nya sebagai apa? Dengar gini ya. Jaringan saraf itu isinya hanya neuron dan neuroglia. Iya dok. Ya, okay ya, hanya neuron dan neuroglia. Memang di sana tetap ada jaringan ikat, ya kan? Misalnya dari pia mater yang masuk ke dalam, kan gitu kan? Jaringan ikat itu hanya ada di meninges, ya kan? Selaput otak. Gitu kan, atau di sekeliling dari pembuluh darah yang masuk ke dalam jaringan sarafnya. Paham ya? Oke. Okay. Nah, okay. Nah, jadi kemungkinan kalau istilah fibrosis pada saya tidak paham betul.
kalau ada fibrosis di jaringan otak, misalnya mungkin ada fibrosis dulu lah di sana kan, apa ada yang mati, kemudian diganti oleh jaringan ikat, kan gitu kan? Biasanya kan kalau mati-mati itu dimakan dulu oleh mikroglia kan, di jaringan otak ya. Iya dong. Nah, dimakan dulu oleh jaringan ikat, kemudian astrosit akan mengambil alih, gitu ya. Nah, nanti ada proses glioma lah di sana gitu kan. Nah, ya, baru, ya. Nah, oke, nanti mungkin ada jaringan ikat yang kemudian banyak masuk ke dalam sana. Ya, kan? Karena yang rusak tadi harus diganti kan, posisinya kan. Harus ya, masuk, nah, harus masuk jaringan ikatnya, berproliferasi lah si fibroblast begitu di sana. Baru mengambil alih tadi bagian-bagian yang sudah mengalami kematian di sebelah sana. Gitu. Bisa kebayang nggak prosesnya? Berarti sebelumnya, ya misalnya nggak ada, berarti otak kan tidak ada mempunyai sel-sel fibrosit gitu kan, dok? Berarti kalau dia mengalami fibrosis, berarti dari luar gitu, dok? Apanya? Enggak, fibrosisnya tetap ada di cerebrum itu, ya misalnya di cerebrum. Di cerebrum itu tetap ada jaringan ikat, ya, ya. Bentuknya sebagai selaput otak, ya, selaput otak itu ada tiga lapis kan, ya, ada dura mater, arachnoid, dan pia mater, ya. Ya, pia mater itu berupa loose connective tissue, jaringan ikat ya. Longgar, ya, berarti ada fibroblasnya di sana, ada serabut kolagennya walaupun halus-halus, ya. Oke, selain itu kan ada yang berkembang dari pembuluh darah. Ya, pembuluh darah itu di bawahnya juga ada jaringan ikat. Begitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada fibrosis, berkembangnya pilihannya kan dari dua itu. Dari pia mater yang masuk, ya kan? Kan dia masuk dia tuh ke dalam sampai ke arah ventrikel, ya kan? Nanti membentuk choroid plexus di sana kan gitu, atau yang berkembang dari jaringan ikat dari sekitar pembuluh darah tadi itu dia. Dapat dipahami ya. Jadi kalau misalnya ada yang mati-mati, pilihannya dari situ, dari dua itulah populasinya yang bisa mengakibatkan terjadi fibrosis di Baik, dokter. Terima kasih, dokter. Oke. Okay. Ada lagi yang lain? Saya harap udah benar-benar jelas ya tadi tentang fibrosis ya. Saya mungkin hanya bisa meletakkan dasarnya aja ya. Dasar-dasarnya dulu, nanti bisa dikembangin lah. Pembuluh darah, saya ingin punya pemahaman begini dulu. Letakkan dulu yang normal, tahu dulu yang normal. Oh, ini kira-kira dari sisi selulernya, misalnya itu sudah nggak bagus. Selnya aja ya, selnya itu tidak bagus begitu ya. Ada kelainan misalnya di sitoplasmanya. Jadi kalau dia menjadi lebih lebih eosinofilik, mungkin ada proses yang terjadi di sana kan, ada nekrosis misalnya sedang berlangsung. Kemudian kalau tebalnya menjadi lebih tebal dari biasanya, gitu ya, itu berarti ada proses yang kita sebut mungkin kayak fibrosis begitu ya. Tentu kalau fibrosis itu didahului dulu ada kerusakan kan gitu, seperti saya sebut tadi ya, ada kerusakan, ada jaringan yang sudah dimakan ya, ada mikroglia di sana gitu ya, kemudian bahkan di tempat-tempat yang lain juga begitu kan, ada yang memakan dulu yang sudah rusak ya. Makrofag lah penyakitnya utama. Netrofil yang di paling-paling awal kan, netrofil itu mikrofag istilahnya ya. Jadi kalau yang besar-besarnya makrofag, bagian yang kecil-kecilnya itu yang menelannya itu adalah netrofil. Makanya disebut namanya lain dari netrofil itu adalah
macrophage ya. Nah, dia yang makan itu cuma neutrofil ini tidak punya banyak enzim lisosom seperti makrofag. Akibatnya neutrofil ini mudah rusak, mudah hancur dia. Nah, meninggalkan pencernaan yang tidak sempurna. Makan bakteri misalnya, neutrofil itu, bakterinya dimakannya, tapi tidak bisa dihancurkannya. Tapi diikat-ikat olehnya. Diikat-ikat oleh neutrofil tadi. Ya, diikat-ikat, maka ketika dia mati, terikatlah tuh banyak bakteri bersama komponen-komponen selulernya neutrofil misalnya. Bersama DNA-DNA neutrofil tadi. Ya, jadi tadi yang saya sebut tadi neutrofil extracellular traps ya begitu ya. Jadi kalau ada bakteri tadi udah enggak bisa dicerna dia, bisa dimakan tapi tidak dicerna hancur. Ya, malah dia nanti jadi mati. Neutrofilnya itu jadi kayak diikat gitu sama DNA dia, sama sitoskeleton dia gitu ya. Nah, ini kan nanti menimbulkan masalah baru. Ya. Bakterinya masih tetap ada di situ, enggak hidup lagi. Tapi masih ada di situ, pecah begitu dia. Nah, ini baru nanti bekerjanya kerjaan dari makrofag gitu untuk mencernakan itu. Kalau makrofagnya bekerja bagus ya bisa selamat lah ya. Kalau enggak nanti kan ada banyak asam nukleat yang beredar ya. Asam nukleat tubuh itu sendiri gitu ya. Itu kalau nanti asam nukleatnya DNA dari orang itu sendiri berada di luar di jaringan itu kan dianggap tidak normal. Kan? Nah itu mesti dihancurin. Kalau enggak dihancurin nanti buat masalah itu nanti kita kenal sebagai autoimun. Gitu. Cukup ininya. Kita mau ini dulu. Izin bertanya, dokter. Ya, silakan. Terima kasih, dokter. Yang ingin saya tanyakan mungkin tadi saya salah dengar atau bagaimana ya, dok, untuk mengkonfirmasi kembali, dokter. Tadi dokter jelaskan harus kita bedakan antara sel mesenkimal dengan sel fibroblas. Bisa dijelaskan kembali, dokter, atau mungkin saya yang salah dengar, dok? Pada dasarnya untuk mesenkimal dengan sel fibroblas itu adalah populasi sel yang berbeda. Namun kalau dengan sediaan rutin seperti HE itu tidak dapat dibedakan antara fibroblas dengan mesenkimal sel, ya. Karena penampilannya sama, sama-sama pipih nukleusnya. Kalau diikut-ikut ditarik-tarik lagi nanti dia mati lebih dalam, maka bentuk selnya jadi stellate juga, ya, atau seperti bintang. Nah, jadi nggak bisa dibedain dalam sediaan rutin di hematoksilin dan eosin. Cuma secara kemampuan, sel mesenkimal itu kan sebenarnya adalah prekursor. Ya, prekursor atau punya kemampuan stem cell. Ya. Mesenkimal cell itu sebenarnya bisa berkembang kepada fibroblas. Bisa berkembang kepada adipos, bisa berkembang ke cartilage, bisa berkembang kepada osteoblas. Tergantung kepada inducernya, perangsangnya, kan gitu ya. Nah, mau seperti apa dia dirangsang? Tapi kalau kita di kultur sel itu memang itu bisa dirangsang ke arah perkembangan tadi sel-sel yang seperti itu. Gitu. Tapi dalam sediaan tetap tidak dapat dibedakan sediaan yang rutin ya dengan hematoksilin dan eosin antara fibroblas dengan mesenkimal stem cell. Ya, itu kecuali misalnya kita boleh agak-agak lah. Kalau sediaan itu berasal dari mukoid tisu misalnya dari
Mukoid tisuk itu adanya dari tali pusar. Nah, itu masing-masing kaimal. Karena pertimbangannya juga bukan pada pertimbangan karakter yang morfologinya, bukan. Hanya karena dia karakternya berasal dari tali pusar. Itu aja. Nah, gitu. Baik, dokter. Okay. Sudah paham, dokter. Saya paham. Pikir tadi sel mesenkimal jaringan ikat fibrosit, rupanya mesenkimal stem cell ya, dok? Iya, mesenkimal stem cell. Dok. Dia kan masih multipoten ya, ininya. Potensinya masih multipoten. Oke, okay. Ada lagi yang mau tanya lagi yang lain? Silakan. Saya yang khawatir nanti masih belum bisa bedain jaringan ikat sama jaringan epitel sama jaringan otak ya. Saya tadi yang di awal-awal saya sebutkan tentang gradasi warna eosin itu bisa menjadi satu apa ya, satu petunjuk lah ya. Oh ini epitel, oh ini jaringan ikat, oh ini jaringan otot, gitu ya. Itu dulu, itu yang take home message yang paling penting lah gitu. Nah, nanti baru klasifikasi itu juga bisa. Silakan yang lain mau ini. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan share screen untuk apa ya, melihat kemampuan dulu lah ya. Ini bukan menguji ya, jadi saya ingin apa, betul-betul paham lah begitu, yang sederhana-sederhana dulu ya. Oke, ini oke, kalau saya nggak tahu nih, kalau di layar sana bisa kelihatan apa saya nggak ya? Pointer saya nggak ya? Bisa dong. Bisa ya? Bisa kelihatan ya, ya pointer saya? Bisa dong. Bisa ya? Oke, kalau saya tunjuk inilah misalnya. Saya tanya, apa jenis epitelnya? Bisa tahu nggak? Bisa dong. Ya dokter, stratified squamous. Stratified squamous. Stratified squamous saja itu sebelum, sebenarnya belum lengkap. Berarti Pak squamous epitelium ya dokter? Ya, belum lengkap, ya kan? Sebetulnya belum lengkap, kan? Karena bisa aja dia keratinase atau non keratinase epitelium. Ya. Keratinasenya ya. belum jelas. Belum jelas. Ya. Ya. Oke, yang ini biasanya kan ada berkeratin dan tidak berkeratin di antara ini. Ya, ini bisa kelihatan di sini. Ya, ini ada keratinnya, yang di sebelah sini tidak berkeratin. Ya, kalau misalnya saya tunjuk di sini sudah tahu jenis jaringannya apa. Nah, sini sini. Yang jelas connective tissue, dokter. Connective tissue aja yang jelas ya. Oke. Okay. Ada yang lain? Kalau posisinya biasanya di situ jaringan ikat kolagen biasanya. Nah ini istilah yang tadi kan, kalau jaringan ikat memang jaringan ikat pasti ada kolagennya. Jadi kalau ini loose connective tissue. Oh iya, yang loose ya. Ya, loose connective tissue. Kita lihat ini kerapatan dari nukleus ya. Ini kan sudah ada nukleus-nukleus. Kalau yang ini jaringan apa? Sel adiposit. Nah, ini adipose cell ya. Kalau yang ini jaringan otot. Jaringan otot ya. Jadi bisa lihat ya, epitel lebih merah, eosinofilik, jaringan ikat kurang. Ini berada di antaranya. Ya, otot ya. Oke.
Bentar ya. Oke, kalau saya mau tanya dulu, ya. Kalau ini jaringan apa? Otot, dokter, muskularis. Otot ya. Kalau saya tanya, oh ya, itu aja dulu ya nanti. Itu depannya. Kalau yang ini? Capital kelenjar. Capital kelenjar ya. Iya, dok, mukosa, ya. Dokter. Ya, itu memang mukosa, ya. Oh ya, tadi saya lupa tadi istilah mukosa itu adalah epitel dengan muka connective tissue. Ya. Epitel dengan loose connective tissue itu mukosa. Ya. Oke, kalau misalnya ini tahu jenis jaringannya apa? Ganglion, dok. Ya itu kita jaringan saraf, jangan disebut ganglion, ya. Ya oke. Okay. Jadi nanti ada jaringan, ada struktur, ada organ. Ya. Udah ada napa gambar enggak ya? Belum, dong. Belum ada ya? Okay. Belum ada, dok. Belum ada ya. Kalau saya tanya ini jenis epitelnya apa? Udah nampak gambarnya ya? Udah, dok. Aduh. Hah? Belum? Nampak, udah, dokter. Udah nampak. Nah. Belum nampak? Kelihatan, sudah, dokter. Tunggu, satu-satu. Udah nampak belum? Udah, dok. Udah ya? Apa jenis jaringannya? Epitel ya, dok. Ya, epitel. Yang lengkap, harus lengkap. Simpel kolumnar. Simpel kolumnar epitelium. Simpel kolumnar epitelium, ya. Sekarang kalau saya tanya ini, apa jenis jaringannya? Loose connective tissue. Loose connective tissue. Oke, kalau saya tanya apa nama sel ini? Sel goblet, dok. Sel goblet. Kalau saya tanya apa nama ya, sel ini? Fibroblast ya, dokter. Fibroblast, oke. Okay. Kalau saya tanya nama sel ini? Limfosit, dok. Limfosit, ya. Kalau saya tanya nama, bentar ya. Ini. Nama sel ini? Sepertinya fibroblast juga ya, dok. Fibroblast, ya. Oke. Okay. Kalau saya tanya nama sel ini, sel ini, plasma, ya, dok. Sel plasma. Oke. Okay. Kalau saya tanya yang ini, sebelahnya.
Sel monosit ya atau makrofa ya. Ya, masih nampak ininya bentuk ginjalnya pada nukleusnya ya. Iya dong. Oke, kalau saya tanya ini nanti pelajaran lain lah. Ini masih oke lah ya. Oke, kalau saya tanya yang ini, garis ini, kan ada garis tegas ini kan. Apa namanya ini? Bagian apikal ya dokter, lumen. Ya, itu bagian apikal. Itu kalau bagian apikal, ya nama ininya apa? Nama pastinya dari garis itu. Lumen ya dok? Bukan. Itu kan masih di tingkat seluler. Basa lamina dok? Bukan. Itu brush border. Ya, itu yang nanti jadi mikrofile. Ya. Jadi kalau tadi kan saya kasih slide itu masih nampak gitu ya. Udah nampak isinya ya. Apanya? Projection-nya ya, jonjot-jonjotnya kalau bahasa Indonesia jonjot-jonjotnya. Yes. Nah, ini dia sebenarnya kan. Ya kan masih garis dia. Garis tegas. Ya. Oke, jadi ini bagian yang apikal, ini masih lumayan masih kelihatan ya bagian lateralnya ya. Ini bagian basalnya. Ya. Oke. Ya, pelan-pelan dulu. Kalau ini jenis jaringannya apa? Jaringan ikat longgar. Ya, oke, jaringan ikat longgar ya. Kalau saya pindah kemari, tahu ini jaringannya apa? Cartilage. Oke, cartilage ya. Nampak yang ini aja nih, Rizky aja. Dokter Rizky aja yang lain nggak jawab ini. Ya, oke. Kalau ini udah tahu ya, ini bagian tadi. Kelenjar ya, eksokrin. Ini ya, untuk kelenjar eksokrin itu sudah ini. Kalau saya tanya ini apa jenis epitelnya? Keratinizing squamous epithelium. Stratified squamous epithelium, dok. Ya, stratified squamous. Ya, berkeratin. Ya. Dan bisa kita lihat dari ininya aja sebenarnya. Nggak perlu kita lihat sampai keluar-luarnya. Kalau sudah biasa ya, kita lihat ini ada apanya? Pola khasnya ini. Betul. Ini pola. Ya, pola dari. Ya, ini yang ini. Yang ini tak berkeratin, yang ini sudah berkeratin. Ya. Oke, dulu cukup. Saya pindah dulu soalnya ya. Kalau saya tanya ini apa jenis jaringannya tahu nggak? Jaringan ikat longgar ya, dok? Bukan. Bukan ya, dok? Bukan. Squamous ya, dok? Bukan. Itu adalah reticular fiber. Ya, jadi namanya reticular fissure. Ya. Saya gedein dulu itu. Ya. Jadi yang ini. Oke. Jadi yang ini kan kelihatan kayak
kotak gitu ya, bercabang gitu ya. Ya, ini resikular sabu semari hitam-hitam. Jadi cirinya kalau saya bisa ditanya, kalau dia udah hitam-hitam gitu, itu pasti impregnasi perak, warnaan perak. Nah itu biasanya ditanya itu adalah jaringan retikular, walaupun tidak terbatas nanti ya. Ini kayak ini kan nanti ada masih ada nama sel-sel yang lainnya. Ini kan jaringan retikularnya begini. Ini masih ada terjebak ini kan sel. Retikular endothelial system lah gitu ya, untuk mudahnya supaya enggak apakah makrofag atau monosit gitu ya. Jadi dia ada di antara itu serabut-serabutnya ini. Gitu. Ya, jadi kalau misalnya ada bakteri lewat gitu ya. Bakteri itu kan misalnya bakteri itu dari mukosa gitu ya, dari mukosa dia kemudian masuk jaringan isa, kemudian ke pembuluh limf, kan nanti pembuluh limf kan airnya masuk kemarin ke arah sini, dia melewati ini. Jadi kalau di sini lewat misalnya di sebelah sini mungkin dia akan ketangkap, di sebelah sini kan akan ketangkap, dan di sebelah sini akan ketangkap. Ini baru di bawah kapsul. Kalau saya tanya ini jenis jaringannya apa ini? Jaringan ikat longgar juga ada. Ini ada ini adalah jaringan ikat yang padat. Ya, ini adalah jaringan ikat yang padat. Tidak teratur ya. Itu istilahnya atau kadang-kadang disebut sebagai jaringan fibrosa ya. Fibrosa. Itu kapsul. Kan kapsul ini kan penting nanti kan sebagai pembatas ya. Kayak tadi misalnya kalau di epitel ada basa lamina, kalau misalnya tadi sel-selnya kemudian berkembang jadi ganas, dia akan menembus basa lamina ke bawah, kan gitu kan. Kalau limfonodus ini pun kalau misalnya nanti menjadi ada keganasan di sini, dia akan mengembang merusak kapsul ini ya, jaringan ikat ini. Maka pemahaman jaringan ikat jadi penting. Gitu. Ya, ini jaringan ikat. Ini kan serabut-serabut ini. Ya, sudah belajar tipular fiber. Saya pilih dulu. Ini saya rasa kita. Izin dokter. Ya. Berarti yang untuk retikular jaringan retikular tadi, yang kalau yang di lymph node atau yang di thymus itu yang dikatakan sel retikular sel ya dok, yang bulat-bulat dok. Ya, retikular sel itu. Ya. Jadi retikular sel itu adalah sel-sel yang berada di jaringan retikular. Okay. Itu aja sih sebenarnya. Nah. Tapi jadi kalau untuk epitel ya dok? Bukan jenis epitel. Epitel kan tadi melapis, fungsi dasarnya melapis, jadi harus ada permukaannya atau ada lumennya, ya. Nah, jadi kalau misalnya kayak retikular sel, tentu ada yang ada di jaringan retikular, udah biasanya itu dia bisa limfosit. Itu kan istilah reticular endothelial system itu kan istilah lama. Tapi masih sering dipakai, gitu ya. Nah, jadi sel-selnya sih bisa limfosit, bisa sel makrofag. Baik dokter, terima kasih dok. Ya, ini saya nggak nanya organnya aja, tapi saya mau tegasin dulu tadi tentang stroma dan trabekel. Ya, stroma dan trabekel. Jadi kalau misalnya kita lihat ini jaringan apa dulu ini? Dari limfoid ya. Ya, ini jaringannya jaringan limfoid ya. Banyak limfositnya di sini.
Nah, saya mau tunjukkan ini ada di sini. Ini trabekel namanya. Ini kan jaringan ikat nih. Iya, dok. Kan bentuknya kayak dahan. Kalau kita sambungin kemarin, kayak dahan pohon kan. Ya, ini putus. Ya. Nah, ini sambung lagi nih. Ini yang trabekel. Ini jaringan ikatnya, kan? Ini jaringan ikat. Ya. Nah, kalau stromanya kan jadi ini stroma ya. Pembangun stroma. Jadi jaringan ikat plus pembuluh darah. Ya, inilah stroma. Ya, banyaklah ini gitu ya. Selain yang stroma itu kan mendukung kepada jadi ada istilah parenkim sama stroma. Itu dulu ya. Parenkim itu menjalankan fungsinya. Ya kan? Stroma supportnya, ya kan? Ya. Jadi misalnya fungsinya apa? Fungsi utamanya, parenkim itu kan fungsi utamanya ada, ya kan? Nah, ada supportnya. Supportnya itulah stroma, ya. Jadi termasuk jaringan ikat dan pembuluh darah, ya. Saya agak dalam-dalam sedikit nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dok. Ya ya. Okay. Ya oke. Okay. Ini kan sudah satu parenkim lah ya. Saya mau tanya dulu. Ini jenis selnya apa nama selnya? Sel plasma ya dok. Yang lain. Centrosit white. Fibrosit. Centrosit dok. Okay. Ya ini ada satu kapiler ya, satu kapiler. Ini agak nanti hati-hati apa ya keliru ya. Ini satu ada kapiler tapi tidak nampak endotelnya di sini ya. Ya jadi ada fibrositnya di sini di bawah ini. Ya. Oke okay, ya, kita bisa lihat sini ini banyak limfosit. Limfosit yang lain pun banyak ya. Kemudian ini ada makrofag ya. Ada makrofag dari penampilan nukleusnya saja. Ya, jangan tanya granul ininya ya. Granul apa? Dia digest gitu ya. Ada ya. Jadi kalau ini. Ya. Ini limfosit masih nampak. Ini kelihatan sel apa ini? Sel plasma dokter. Sel plasma cukup banyak ya. Oke, okay. Udah makin maju. Ya bagus, ya. Ini ya jadi reticuloendothelial system tuh ya ada yang apa yang ada di sini aja kan. Mau dia limfosit, mau dia makrofag gitu ya. Itulah reticuloendothelial system. Jadi istilah lamanya begitu. Ya. Kalau ini kita tahu ini jenis jaringan apa ini? Yang inilah, yang ini saja ya. Regular dense connective tissue, dok. Jaringan ikat fibros. Fibrosa, ya, dan irregular connective. Jaringan ikat fibrosa. Ya. Ini masih parenkim, ya, jadi ini supportnya, ini kan. Tapi ini kapsul, ya, kapsul. Ya. Ini tahu organnya apa? Timus ya dok. Timus ya. Tidak ada banyak asal kapus kalau di sini ya. Oke. Okay. Ini untuk yang apa agak diam-diam, saya kasih tahu ini betul nampak kelihatan nanti mana yang parenkim, mana yang jadi stroma ya. Ya ini kan fungsi utamanya di sini.
Ya, fungsi timus kan adalah pematangan limfosit, ya. Jadi limfosit yang dikeluarkan dari sumsum tulang itu sebagiannya belum punya karakter. Jadi masih naked. Kita sebut sebagai natural NK cell, natural killer cell, ya. Sebagian nanti akan berkembang, masuk dia ke melalui pembuluh darah sini, kemudian masuk ke dalam timus, kemudian di reprogram, di program ulang supaya menjadi limfosit T dengan berbagai populasinya itu ya di sini. Yang sebagian untuk yang limfosit B dianggap sudah matur duluan di sumsum tulang, ya, di corpuscle. Ya, saya stop dulu. Oke, saya mau tanya dulu apa jenis spesialnya di sini. Ya, silakan yang mau. Epitel kuboid, dok. Epitel kuboid epitelium, dokter. Simpel kuboid epitelium. Simpel kuboid epitelium. Oke. Ya. Kalau yang ini? Simpel squamous epithelium. Squamous epithelium. Simpel squamous epithelium. Oke. Okay. Kalau yang ini? Simpel cuboid epithelium. Simpel cuboid epithelium. Kalau yang ini? Simpel squamous epithelium. Simpel squamous epithelium. Okay. Okay. Jenis jaringan, sudah kita sifatnya. Oke, okay. Kalau yang ini jenis jaringannya apa? Jaringan adiposit. Ya, yang lain. Fibroblast ya. Fibroblast. Ayo, lain. Ini simpel squamous epithelium ya. Ada yang ini? Deposit. Ayo, yang lain. Sama ya, dok. Simpel squamous epithelium. Ya. Walaupun bulat ya, dok. Jadi lihat ini lubangnya dulu. Ada lubang di sini kan, lumen. Ya, ini simpel squamous epithelium. Ya, ini pun ada lumen juga nih, lumennya gini. Ya, simpel squamous epithelium. Cara membedakan ya. Lumen itu lumen atau itu struktur dari sel adipos ini gimana? Sel adipos, ya biasanya namanya jaringan itu bersama-sama ya. Jadi saat dia seragam cenderung homogen. Ya, kalau adipos semua dia polihedral.
ya. Oh iya, Dok. Iya, Dok. Polihedral. Ya, kalau ini kan ini ada yang satu sini, ada yang satu sini, dia kan enggak homogen. Ya. Iya. Ini tahu organnya apa ini? Ginjal, Dok. Ya, ini medula ginjal. Ya, jadi ini loop openly yang segmentitis. Ya. Ini yang lebih tipis lagi yang ke ujung kan, mungkin dari yang atas dari subcortical glomerulusnya. Iya, Dok. Ya. Yang ini masih kelihatan kan jelas ya. Detailnya. Nah, kalau yang kayak gini nanti yang susah ini kan. Atau ini detailnya apa misalkan? Kalau detail jelas ya, mudah ya. Bisa, karena di satu slide ini kan banyak jenis detail ya. Ini detail yes. Dari tubulus apa ginjal. Ini bisa jadi dari pembuluh darah atau loop of Henle kan susah dibedakan. Ini ya. Kalau ini detailnya apa? Simple columnar. Nah, ini yang tadi saya sebut tadi kan ada kebingungan ya, kan? Karena kalau melihat nukleusnya makin jelas. Kalau lihat panjang dari dalnya dia sudah tinggi kan. Maka ini yang sebut tadi sebagai suboidal tinggi. Tapi secara umum karena masih pakai nukleus ya bisa simpel kuboidal, bisa simpel kolumnar gitu. Tapi sering ada yang agak ambigu dia buat nama kuboidal tinggi. Jadi buku teks begitu kuboidal tinggi. Oke ya, paham ya. Jadi jelas ya nampak detailnya ada seperti itu. Oke, sekarang. Ini jenis epitelnya apa ini? Transisional. Ya, kalau misalnya rasanya dom shape-nya masih silsa, dikenali aja ini yang sorry nuclear halum. Iya, Dok. Kecil ini namanya. Ini kalau ini kecil, kalau ini lebih besar, ya. Oke ya, sudah pin. Ini masih sama, tapi lihat ini betul ya ada dua nukleus dalam satu sel. Ya, ini seri nukleus halonya banyak, ya, transisional, jadi transisional seri nukleus halonya banyak. Kalau ini nggak begini, detailnya apa? Sudah stratified columnar. Sudah satu pak ini. Ini transisional epitelium ini. Ureter. Ya. Ini jaringan apa sebelah sini? Nampak gambar tangan sini enggak? Nampak, Dok. Nampak ya. Nah. Jenis jaringan apa di sini? Dense connective tissue, Dokter. Terpadu. Bukan. Jaringan cut fibros. Bukan. Warnanya. Lihat warnanya. Lihat sinovilis. Ini maka ini adalah otot. Oh, iya. Ya. Otot polos. Otot polos yang sirkular ya. Ya, lihat warnanya. Kalau di sini baru dia. Ini kan gradasinya 3. 1, 2, dan ini 3. Ya, ini jadi jaringan ikat longgar. Ya, jaringan ikat longgar itu mudahnya begini. Dia bisa gembung karena dia longgar kan. Bisa masuk air di situ kan. Kayak kita nyuntik lah misalnya di tangan gitu ya kalau laki-laki. Nanti di tangan kan kalau gembung itu berarti itu yang disuntik adalah bagian dari apa yang masih longgar gitu ya. Yang ini jaringan ikat longgar. Jelas ya.
ini banyak pendengara, pendengar. Ini jenis jaringan apa ini? Dense connective tissue. Ayo yang lain. Otot. Otot ya dok. Otot ya. Lihat gradasinya ini. Sama sini. Lebih merah ini kan? Ini jaringan apa ini? Otot juga dok. Otot. Kalau yang ini jaringan apa? Mesotelium dok. Itel transisional. Ada lagi menjawab. Ini jaringan ikat. Habislah. Oke, sebentar ya. Saya cari contoh lain lagi. Oke, sekarang saya mau tanya dulu, ini jenis jaringannya apa? Epitel dok. Epitel, lengkapnya apa coba? Epitel pseudostratified columnar. Iya, pseudostratified columnar ya. Ini ada silia. Silianya, beda silia sama brush border ya. Beda ya. Ya, kalau ini jaringannya apa nih? Loose connective tissue. Kalau yang ini? Otot dokter. Otot. Oke, udah pandai. Yes, warnanya udah bisa bedain. Kalau ini apa ini? Kelenjar dokter. Kelenjar. Apa? Kelenjar apa? Simple columnar epithel dok. Kelenjar. Kelenjar ini. Kelenjar ekrin ya dok. Endokrin dokter. Bukan. Seromusin. Kelenjar mukus ini ya. Yang seros yang ini. Seros lebih eosinofilik ya. Iya dok. Mukus lebih pucat ya. Nanti ada yang bilang putih, ya terserah lah ya. Tapi dia lebih pucat. Yang ini lebih eosinofilik kuat ya. Oke. Ini lihat ini. Saya mau jelasin di sini. Ini basement membrane. Ya, karena dia nampak secara mikroskopik cahaya ya. Lihat ya. Ada semacam zona pita yang bersih dari sel. Ya, ini basement membrane. Nah, ini filianya. Ya. Ini jaringan apa ini? Otot. Otot ya. Oke. Okay. Ini sel apa ini? Kuboid. 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 Simple. Ini sel kuboid ya. Oke. Okay. Ini sel mukoid sebetulnya. Kalau saya tanya nama sel, nanti sel mukoid. Oh iya. Ya. Ini lumennya. Ya, ini lumen. Ya, jadi bagian sekretorinya ini ada dua, satu yang serosa, ya, ada yang mukosa, mukoid ya. Ini lumennya.
di luarnya ini ada myo epithelial cell yang ini. Yang nanti kerjanya merah. Jadi kalau ini kontraksi, diperas, keluarlah dari apikal ini ke arah lumennya, ya. Ini apa ini? Ini ya. Silia dokter. Silia ya, enggak jelas silia. Udah ini. Tampak ini lumen. Ya. Jelas ya, bentar ya. Nah, ini inilah penampilan makrofag. Ya. Kalau di paru-paru ya, ini bintik-bintiknya kayak begini. Ya. Dan banyak. Ya, kalau yang suka merokok ya banyaklah ini yang di sini ya. Ekspresi dengan jelas makrofag ini. Saya mau tanya. Ya. Ya, kita bisa ya, boleh ya. Nah, apa jenis jaringannya yang ini? Oh, alveolus paru, dokter. Jenis jaringan, bukan jenis, bukan struktur. Jaringan ikat. Ini sama dengan yang ini. Ayo. Itu adalah otot ya. Otot ya. Otot ya. Walaupun nah, jadi saya berharap nanti dengan melihat satu aja pun itu sudah bisa identifikasi apakah itu jaringan ikat, itu epitel, itu otot, ya kan? Dan, jadi kita bisa lihat dari warna, gradasi warna itu. Ingat, gradasi warna. Ya, jadi seperti ini nih kelihatannya otot. Kalau ini jenis epitelnya apa? Emosi tipe 1. Itu nama sel ya. Jadi nanti bedain jenis epitel. Nah, sama nama sel. Ya. Kalau nama sel ini ini atau yang inilah. Oh, yang ini. Lebih jelas aja. Pneumosit tipe 2 ya, Dok. Pneumosit tipe 2 ya. Kalau ada di sudut-sudut dan muncul tipe 2. Apa jenis jaringannya ini? Ayo. Jaringan epitel. Ya, kalau jenis ininya klasifikasinya stratified squamous epithelium non-keratinized. Stratified squamous non-keratinized epithelium ya, enggak ada keratin. Oke. Jaringan ikat ini? Loose connective tissue. Loose connective tissue. Kalau ini jenis epitelnya apa? Kuboidal ya, Dok. Simpel kuboidal epitelnya, walaupun dia tinggi, ya. Iya, Dok. Iya. Ini nama jenis jaringannya apa? Otot, ya. Pandai. Kalau ini jenis epitelnya apa?
Lunar stratified, lunar bersendirian. Lunar bersendirian. Iya. Ya, ciliannya aja nih kalau udah kelihatan ciliannya tuh pasti itu ya. Ini juga banyak ciliannya kan. Jelas ya. Ini ciliannya di sini. Ini mesti tahu ya, toh ini udah jelas tahu ya. Saya cari solo yang agak lain. Apa yang ditunjuk pointer putih? Epitel dong. Ya, jenis jaringan apa? Jenisnya apa? Epitel kolumnar bersilia. Bersilia ya, oke. Okay. Ya. Ini aja lihat ya. Tapi ini panjang silianya dari silia. Ya. Oke, okay, yang ini. Otot dok, otot ya, bagus lah. Kalau yang ini, loose connective tissue dok. Loose connective tissue. Kalau yang ini, otot dok. Otot, ya. Kalau ini, otot dok. Otot juga. Juga. Kalau yang ini. Otot juga kayaknya dok. Otot juga ya. Oke. Okay. Sudah bisa lihat beda orientasinya ya. Iya dok. Sirkular. Ini longitudinal. Longitudinal ya. Oke. Okay. Sekarang, nah ini khususan. Apa jenis epitelnya yang di sini? Epitel. Epitel kolumnar dokter. Artinya ada silia dokter. Pseudo stratified kolumnar bersilia dokter. Ini simpel kolumnar epitelium ya. Atau nanti ada yang bisa berlapis di sini. Ya, tapi ini nampaknya baru apa ya? Ini simpel, sini dia berlapis, stratified. Tapi umumnya ini adalah simple. Nah, ini nanti ya, ini nanti yang hati-hati kalau misalnya dapat sediaan dari prostat ya. Ya. Jadi benign prostatic hypertrophy itu dia misalnya untuk apanya dia cuma nambah jumlah lapisan epitelnya aja. Dia enggak nembus kemari, enggak menembus ke arah stroma. Ya, dia enggak menembus stroma. Ya. Oke, sekarang kalau saya tanya ini apa jenis jaringannya? Otot dokter. Otot ya. Oke, yang ini loose connective tissue. Loose connective tissue ya. Jadi bagian di luarnya ada fibromuskular, ada banyak serabut dan ada banyak otot. Ya. Bisa kelihatan ya, udah beda otot sama jaringan ikat ya. Oke, satu hari aja, nampaknya udah apa sih kuliahnya?
ini. Ya, oke. Okay. Kalau ini saya tanya apa? Jenis jaringannya? Dense connective tissue, dok. Dense connective tissue. Oke. Okay. Kita tampung dulu. Baik. Gak ada lagi. Ya, ini sebenarnya adalah kalau pakai yang proper jaringannya ini adalah loose connective tissue ya. Ini banyak pembuluh darah banyak sel-selnya ya. Pembuluh darahnya cuma ini. Ini pembuluh darah 1, pembuluh darah 2 ya. Jadi ini adalah jaringan ikat yang longgar nampaknya ya. Nampaknya seperti longgar, tapi kalau misalnya kita besarin lagi, kelihatan misalnya bahwa serabut kolagennya sangat halus, jadi diferensiasi optiknya sangat kecil. Ya, nah ini sel-sel di sini adalah sel-sel mesenchymal. Hampir masih bisa dibedakan dengan fibroblast. Nggak bisa kan, nggak bisa dibedakan ya. Jadi kita melihat lingkungan dia, environment dia, dengan diferensiasi optik dari serabut kolagennya yang sangat kecil. Lihat ya, ini serabut kolagen tapi ini cahaya. Nah, ini kolagen tapi cahaya, makanya diferensiasi optiknya sangat kecil. Maka ini adalah satu mesenchymal ya. Atau mukoid tisu ya, ini karena ini. Kalau melihat begini aja bisa nggak tahu jenis jaringan, jenis epitelnya? Epitel kuboidal, dok. Simpel kuboidal. Ya, simpel kuboidal. Oke ya, kamu lebih bagus. Teruslah, kamu lebih bagus, bagus. Ya. Nah, kan jadi kuboidal. Ya. Sekarang, kalau ini, gini, apanya, epitelnya apanya? Stratified keratinizing. Ini enggak berkeratin ini. Stratified squamous dan keratinized epithelium. Yes. Jadi kawan ini kalau berkeratinnya. Ada keratinnya. Yang ini bukan yang ini bukan keratin ya. Ini populasi bakteri ini. Yang warnanya lebih pekat itu bukan keratin ya, dok? Bukan. Cuma stratum korneumnya aja, dok. Ya, bukan keratin. Tapi ini karena pengaruh dari asam, asamnya di lingkungan ini.
ini tahu apa organnya? Ya, ini epitelnya begini. Ini ada jaringan ikatnya longgar. Ini ada apa nih? Otot. Otot. Otot polos ya. Di ini ada. Di ya. Oral ya, dok? Enggak. Di situ lah. Di apa yang? Vagina ya, dok. apa orientasi dari ininya kan bisa mencerminkan itu kan longitudinal ini yang kemudian ininya lipatnya banyak ya ringnya bentuk ring ini. Nah ini dia ciri khas dari epitelnya itu kan kotong-kotong. Beda sama yang epitel di esophagus atau di kulit ya. Jadi ada banyak kantu sitoplasm gitu, kosong-kosong, kayak kosong-kosong ini kan, ini nanti kemudian bisa mengaturkan lafaz banyak ya. Kayaknya jadi asam, di sini warnanya jadi berubah karena pengaruh yang tadi. Oke, saya rasa itu aja cukup dulu. Yang depan kita lanjut ya. Oh ya, saya minta maaf. Jadi kemarin Dr. Delgiza minta diganti jam atau diganti hari. Diganti jam satu ini. Karena nanti harus undangan rektor besok. So, bagaimana ya? Kita lanjutkan minggu depan ya. Boleh ya? Berarti yang hari Minggu enggak jadi dong. Besok enggak jadi ya. Nanti takut lupa loh. Iya. Ini udah mantap kan? Udah mantap hari ini. Udah mantap ini. Bagus. Jedah seminggu. Enggak apa-apa juga nanti jedah seminggu kita ini lagi ulang lagi ulang. Kita sebelum kita tutup, kita kasih kuis yang terakhir ya. Baik dokter, silakan PPDS mengerjakan kuisnya. Saya letakkan di chat box. Ya di waktu yang tersisa. Mau ngerjain boleh, nggak ngerjain boleh, gitu ya. Nanti yang apa yang misi tentu akan dapat ini hadiah dari ketua departemen ya. Dek, ini dek enak dek. Oke.
Dokter Johan. Maaf mau nanya, Dok. Ya. Ya, jadi nanti acara kita ini yang kedua di kapan baiknya? Sabtu depan pun boleh. Lagi. Minggu lagi pun boleh. Cocok juga kalau udah agak lupa-lupa jadi diingetin lagi ya. Oh, jadi minggu depan ya, Dok ya. Sabtu ya, depan ya. Ya, jam 9 juga ya, ke jam 12. Topiknya jam 9 sampai jam 12. Topiknya otot dan jaringan saraf ya. Iya. Ya, baik, Dok. Sudah selesai ya? Saya rasa sudah selesai semua ya. Masih ada yang serius ini? Ya. Serius-serius wajahnya ini. Berapa menit lagi, Dokter Johan? Ya. Sudah habis waktunya ya, kan, Dok? Sudah ya. Kalau orang kita ini aja kok, cuma ini aja, happy-happy aja. Ya, oke. Okay. Nomor satu, apakah sel utama pada jaringan sikat? Jawabannya adalah fibroblas. Yang kedua, fungsi utama jaringan sikat adalah di bawah itu ya. Jelas produksi kolagen. Karena jawaban yang pertama, kedua, dan ketiga tentu salah ya. Yang ketiga, ciri-ciri dari fibroblas, ya nukleusnya pipih saja. Eosinofil granul itu untuk eosinofil, blue black granul itu sel emas atau basofil, dan kawil itu untuk sel plasma. Jadi adiposit sel berbentuk cincin, sinyet ya. Jadi sinyet itu ya cincin yang bermata lah. Kalau zaman dulu untuk tanda kerajaan ya, kalau di Eropa tanda kerajaan dunia. Kemudian apakah sel jaringan yang berasal sel darah putih? Ya tentu makrofag ya. Fibroblas, fibroset, deposit itu berasal dari sistem primal. Klasifikasi jaringan ikatnya adalah dense regular connective tissue, kemudian rambut yang ditunjuk adalah kolagen tipe 1. Untuk jawaban nomor 7, sama sel yang ditunjuk adalah adipose sel yang sifatnya fungsi jaringan ikat ditunjuk pointer ini adalah adipose sel, maka dia adalah menyimpan lemak ya. Dan yang tujuh pointer adalah fibrosit. Ya, fibrosit ya, jangan fibroblas, fibrosit. Itu aja. Ya, sudah. Saya rasa benar semua ya jawabannya ya. Enggak ada yang ini kan. Kalau masih ada yang kurang-kurang, saya kok skornya masih rendah gitu ya. Saya mau protes, jangan. Kita diskusi aja. Saya ada di histologi, bisa dihubungi kapan aja lah. Kalau apa? Kalau misalnya ketemu di kantor BD1 mau tanya-tanya pun ya nggak masalah gitu ya, silakan aja ya. Jadi jangan apa tidak membuka sungkan ruang untuk diskusi ya, jangan sungkan ya, tanya aja ya, ya gitu ya. Terima kasih, itu aja saya rasa, Dokter Caca, terima kasih untuk kesempatan ya hari ini. Dokter Adelidia masih ada juga, terima kasih Dokter Adelidia untuk kesempatan hari ini.
Bisa mudah-mudahan nanti bisa apa ya? Bisa lebih banyak kerjasama yang bisa dibuat. Saya masih ada interest juga bisa penelitian tentang kanker, begitu ya. Apakah biologi molekulernya, apakah nanti imunohistokimianya, gitu kan? Itu kan nanti bisa ditindaklanjuti lah ya. Ya, untuk sekarang saya lebih banyak penelitian di biologi molekuler, kerja-kerja PCR, gitu ya. Ya, baru melibatkan 12 mahasiswa, ya. Yeah. Lumayan juga lah untuk grant penelitiannya bisa cari sedikit-sedikit. Ya, terima kasih Dr. Caca. Ya, saya mohon maaf juga kalau ada kekurangan. Saya tidak bisa menjawab semua pertanyaan dengan baik mungkin. Mudah-mudahan poin-poin pentingnya sudah bisa diambil ya, karena saya bukan dokter spesialis patologi anatomi. Jadi mudah-mudahan basicnya sudah dapat, kemudian bisa dikembangin lebih baik ke depannya gitu. Terima kasih atas ininya kesempatannya. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih Dr. Zulham. Barangkali Dr. Lydia ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup acaranya, Dok? Enggak, cuma mengucapkan terima kasih untuk Dr. Zulham atas waktunya ya. Dan bimbingannya sangat jelas sekali semua penjelasannya. Terima kasih. Baik, dengan kata penutup dari Dr. Lydia, kita akhiri acara kuliah tamu histologi sesi pertama. Billahi taufik wal hidayah. Terima kasih Dr. Zulham. Waalaikumsalam. Satu, dua. Ya, lagi dok. Ya. Satu, dua. Oke dok. Ya. Oke, kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih KPD. Undur diri ya. Iya, Dr. Johan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin lift. Terima kasih Dokter Caca. Terima kasih Mar. Terima kasih Dokter. Ya. Terima kasih Dokter. Terima kasih Dokter. Terima kasih Dokter. Terima kasih Dokter. Terima kasih Dokter.